Yang dirajut. Enggak, Pak. Pertanyaan Pak Pak itu salah. Pak Jimmy sudah minta Pak. Bentar dulu yang lainnya. Bentar yang lainnya. Enggak, enggak. Pak, jangan kasih pertanyaan. Bapak saya kasih tahu ya. Jangan kasih pertanyaannya salah. Bapak tadi bilang, kenapa Allah tidak menolong Nabi Muhammad kan? Dia diracun kan? Bapak bilang, kenapa Nabi Muhammad tidak ditolong oleh Allah? Dia diracun. Pertanyaannya sama, Pak. Kenapa Yesus kalian disalib itu tidak ditolong oleh Bapaknya? Eli, Eli lama sama bertanya katanya, mana bapaknya? Kenapa tuh enggak tolong? Bapaknya di mana? Mana bapaknya? Kenapa Yesus enggak ditolong? Untuk disalibkan, memang dia sudah punya misi. Sebelum membangkitkan Lazarus ini, Pak, ya jangan berkata bahwa Yesus yang membangkitkan dia berdoa nih. Yesus, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, menengadah ke atas ya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Oke? Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus adalah Allah sendiri. Dia menengadah ke atas, Pak. Kalau dia Yesus adalah Allah sebagai manusia. Pasti, Pak, dia berarti manusia. Ya, Yesus adalah Allah. Tangannya menghadap ke atas. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dengar ya. Hakikatnya Tuhan itu satu. Allah Bapa itu Allah pencipta. Yesus itu sebagai penebus. Ya. Roh Kudus adalah penolong. Allah sebagai penolong. Begitu. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus ada ke atas ngapain, Pak? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, Yesus itu enggak ada kata ngapain, Pak? Saya tanya, Pak. Yesus tanya dulu, kenapa Nabi Muhammad tidak ditolong? Yang mati karena diracun. Oh, gini, Pak. Oke. Sebentar. Tolong diam dulu, Tuhan tolong dia. Tolong diam dulu. Kenapa pada saat dia mati? Kalau Bapak kubelikan, Pak. Bang Gege, belikan Pak. Bang Gege mohon maaf turun ya. Hati di bawah ya, Bang Gege mohon maaf ya. Tidak menolong Nabi. Bapak. Ya. Kalau Bapak kubelikan racun, terus Bapak minum, apa Bapak bertahan 4 tahun? Rasulullah bertahan 4 tahun, Pak. Bahkan dia pergi berperang. Kalau Bapak mau mengetes, kubelikan racun. Apa Bapak bertahan 4 tahun? Dijawab. Dia bertanya itu. Dia diracun Aisyah. Saya Dijawab ditanya. Ditenggorokannya karena racun yang dari Pak Jimmy bawa datanya, itu. Pak. Pak Jimmy bawa datanya, Pak, kalau Anda berstatement. Datanya Bapak mati bawa. Diracun. Begitu dong kalau diskusi. Mana? Mana? Buka kan ya. Ya, buka-buka. Saya buka ya. Sebentar. Ya. Buktikan dulu apa maksudnya. Bicaranya satu-satu ini terlalu tabrak-tabrakan. Satunya lah satu-satu lah pada gerabakan-gerabakan sih. Biar ya buka datanya dulu. Silakan, Pak. Mana Pak Jimmy? Buka data kok dia? Ya ini nih saya buka nih. Ya buka. Muhammad diracun oleh seorang wanita Yahudi Haibar yang bernama Zainab binti Al-Harits. Racun tersebut masuk ke dalam daging yang dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ya, itu betul nggak itu, Pak? Ya, betul, Pak, betul. Ya, terus kenapa Tuhan tidak menolong Nabi pada saat Lagi terus, Pak, itu mati kagak. Waktu dia makan itu, Pak, berapa tahun Nabi Muhammad habis makan racun terus meninggal. Yang lain diam dulu. Tolong yang lain diam ya. Ya, berapa tahun, Pak? Mati seketika atau 4 tahun? Bentar, Bang Oji, mohon maaf saya turunin ya ganti sama Bang Oji. Bentar ya Bang Oji, bentar ya. Oke, lanjut. Halo. Kalau dia bertahan sampai 4 tahun kan kasihan Nabi tersiksa selama 4 tahun. Dia baru meninggal. Kalau bisa sampai 4 tahun dia baru meninggal. Jadi dia selama itu dia kesakitan dong selama 4 tahun itu. Gantian. Di mana yang lain? Tar dulu Bunda, sabar dulu. Di mana datanya Nabi Muhammad tersisa 4 tahun? Di mana silakan buktikan. Tadi yang Bapak yang tadi bilang katanya di mana datanya tersisa 4 tahun? Mana datanya? Pak,
yang bertanya yang menanyakan tadi itu Bapak enggak usah keras begitu, jangan, santai jangan seperti itu, kamu tidak ada data bro. Kencang begitu, Pak. Santai aja kita diskusi. Kamu tidak ada data aja, ceri-ceri aja enggak usah bertengkar. Baik, apa? Kamu tidak ada data. Diam aja. Untuk klaim aja begitu. Tadi dia bilang dia tidak langsung mati 4 tahun. Berarti selama 4 tahun dia akan tersiksa. Jawab dulu ya. Seperti itu. Bicara lagi ya, sebentar. Ini orang itu, ini. Kalau kita ada debat kusir begini, ya gantian namanya, diam dulu. Pakai waktu aja lah, ya nggak usah. Ya, sebentar. Pakai gas begitulah. Ya diam dulu lah. Ya. Kita diskusikan, kita cari. Oh diam dulu, gantian bicara. Kenapa apa bicara kayak begitu? Gantian. Ah, ya. Itu nggak bagus itu, Pak. Nggak sopan. Ya Tuhan mau aja saya gampar, boleh kok. Tuhan mau aja digampar orang kau diam. Itu dilihat dari. Tapi cara ya, kita bicara ketahuan iman Bapak seperti apa gitu, ekspresikan supaya si orang muslim bisa baik aja, santai aja. Aduh, satu aja dari mana satu dulu yang meluruskan ya. Orang dewasa gitu. Ya kamu ini ngomong terus, makanya bicara baik-baik, jangan ngegas kayak gitu. Ini mau bicara, ini mau bicara, Pak. Oke, kalau kamu mau bicara, saya kecilin volume, saya bicara. Saya kecilin volume, saya bicara terus. Gini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tidak pernah merasakan tersiksa yang kau maksud itu selama sudah makan racun itu. Beliau selama sesudah itu berdakwah selama 4 tahun, tidak ada merasakan siksaan. Nabi itu selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini nabi loh ya. Jadi Pak Jimmy ya, tidak ada data bahwa beliau itu tersiksa selama 4 tahun. Anda ngarang di sini. Saya bandingkan dengan Tuhan. Bukan ngarang, Host. Anda diam dulu. Saya kali ngomong. Tuh kan? Santai aja, kenapa sih sampai teriak-teriak begitu? Diam dulu lah. Jangan berantem ini kalau begini ya. Ya itu Pak. Santai aja. Santai Pak, santai. Hati-hati, Pak. Kalau ada yang mengatakan Nabi kami tersiksa, silakan tunjukkan di mana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah peristiwa itu. Bawa data ke sini kalau dia tersiksa. Jadi kalau bicara itu, harusnya yang bicara. Kalau lu diam dulu lah. Kalau kamu nggak punya ilmu, diam dulu. Jadi tolong bawa data kalau berargumentasi seperti begini. Contoh saya berargumentasi ya. Tuhan Kristen itu paling tersiksa di muka bumi ini. Pertama, ya. Pertama nih, diberi mahkota berduri. Kepalanya berdarah-darah, tersiksa. Diludahi, tersiksa. Mikul salib tidak pakai baju, tersiksa. Ngos-ngosan, tersiksa. Sampai di atas, dipaku. Diikat, ditombak lambungnya. Mati. Itu namanya tersiksa, Pak. Ini fakta. Ini satu bukan lagi. Bang Handi. Handi, satu lagi. Ketika dia selesai minum racun, langsung dia mati tuh. Anggur asam, racun anggur jadi asam. Jadi ini juga sebenarnya nggak imbang loh. Nabi dibandingkan dengan Tuhan. Gitu loh ya. Mestinya itu Tuhan Anda itu bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan ke nabi. Kalau mau antara Paulus bisa kita bandingkan gitu loh. Jadi ini Kristen-Kristen di zaman sekarang ini loh, serangannya aneh-aneh tapi enggak punya data gitu loh. Lu tahu enggak yang membuat rilis Michael Hart itu orang Kristen. Tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanmu nomor 3, Bro. Tuhanmu nggak ada apa-apanya loh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang nulis, Kristen yang nulis itu. Seluruh dunia itu nggak percaya lagi, nggak percaya itu lagi. Bisa diambil jadi klaim itu Pak, nggak bisa. Itu jadi ya. Nomor dua adalah Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi itu lebih jago dari Tuhanmu. Gitu ya. Mahatma Gandhi klaim manusia Pak, klaim manusia. Emang kalau bukan manusia yang tidak bisa jadi rujukan itu Pak. Oke, sekarang Anda bantah pernyataan saya. Apakah Tuhanmu Pak Jimmy mengalami siksaan sebelum disalib? Tersiksa atau nyantai dia? Silakan dijawab. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong ya. Kita gini Pak ya. Saya mau gini. Kita diskusi. Jawab langsung. Jawab langsung.
dengan kepala dingin, jangan jawab kayak gini Pak. Jawab langsung. Saya jawab kalau Bapak bicaranya kayak gitu. Santai aja. Pertanyaannya adalah langsung mati loh, Pak. Pertanyaannya adalah apakah Tuhanmu pernah yang sehat? Iya, pertanyaannya adalah apakah Tuhannya Pak Jimmy pernah mengalami siksaan dan kematian? Silakan dijawab. Iya, oke, saya jawab, jangan dipotong-potong, Pak. Itu ya, kita gantian. Harus bikin waktu di situ, atur waktunya. Ya, jadi jangan usah ngatur. Jangan jawab kita aja. Jangan jawab. Berdebat kusir seperti Bapak ini kayak mau bekal lain. Iya, jawab saja. Tidak begitu caranya diskusi, Pak. Iya, dijawab saja. Orang nggak berpendidikan. Oh, jadi jawab dulu, biar dijawab dulu. Apakah Tuhanmu pernah mengalami siksaan kemudian mati? Saya nggak usah diulang-ulang. Ya kamu nggak jawab. Kamu ngomong terus nggak jawab. Habis Bapak ngomongnya kayak gitu gimana orang mau jawab? Dijawab Pak. Tolong dijawab Pak. Apakah Tuhanmu? Saya jawab. Teriak-teriak makanya orang males jawab begitu pertanyaannya Pak. Ya dijawab Pak. Apakah Tuhan Anda pernah mengalami siksaan dan kematian? Silakan. Oke ya, saya jawab ya. Kita atur waktu ya. Saya jawab, jangan dipotong-potong. Bapak itu suka berteriak-teriak. Eh, jawab. Nah, itu kan. Ngomong melulu nggak jawab. Bapak tidak pakai otak jadinya. Males mau jawab kalau kayak begitu. Mau jawab atau tidak? Ini orang dewasa, Pak. Bukan anak-anak diteriakin kayak gitu. Aduh. Oh jawab atau tidak? Diskusi kayak gitu Pak, nggak bisa diskusi Pak. Saya ulang pertanyaannya. Baik-baik. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Tuhannya Pak Jimmy pernah mengalami siksaan dan kematian? Pertanyaannya. Apakah Tuhannya Pak Jimmy sulit, Pak. Pernah mengalami siksaan dan kematian? Dijawab Pak. Jawab langsung Pak, nggak usah pakai pengantar. Jawab langsung. Iya, saya tidak mau jawab kalau Bapak begitu caranya. Kalau begitu silakan tidur. Kalau begitu silakan tidur. Kalau nggak mau jawab, terlalu memaksakan kehendak. Ya begitu caranya Pak. Diskusi saya ulang. Saya ulang pertanyaannya. Iya. Apakah Tuhannya Pak Jimmy pernah mengalami siksaan dan kematian? Silakan dijawab. Sudah, saya malas jawab Pak. Kalau begitu. Ya udah, silakan tidur. Ya udah. Kalau Pak Jimmy kayak gitu.
Ya, ya kan, apa, mau jawab apa? Mau jawab atau tidak, Pak? Mau jawab atau tidak? Saya enggak jawab, Pak. Ya udah, kalau enggak mau jawab turunin. Kalau enggak mau jawab, turun. Ya, Bapak turunin aja. Turun. Bapak diskusi kayak anak-anak berteriak-teriak, enggak punya ya, otak. Diam aja. Siapa Bapak enggak berpendidikan gitu kan? Kasih nanya Oten yang bisa menjawab ini pertanyaan. Kasih nanya Oten yang bisa menjawab. Tapi caranya Bapak begitu teriak-teriak kayak anak-anak gimana? Padahal berantem orang. Diam. Pada jawab. Diam. Ya, Pak Jimmy diam. Ada orang sehat yang mau jawab. Silakan Pak yang sehat jawab. Pak Jimmy diam. Kalau mau jawab kan berarti diam. Silakan Bang yang mau jawab. Silakan. Pertanyaannya dulu diulang. Apakah? Apa? Pertanyaan. Ya, susah Bapak. Pertanyaannya apa Pak? Apakah Tuhan itu di dunia mengalami siksaan atau menderita kan begitu Bang ya? Bukan, apakah Tuhan Anda pernah mengalami siksaan kemudian mati? Silakan Pak. Ya itu benar Pak, benar. Kenapa, mengalami Pak? Siksaan dan mati itu memang. Oh. Pantas karena itu menggenapi firman Pak. Pantaskah Tuhan menggenapi firman? Pantaskah Tuhan mengalami siksaan dan mati? Pantas atau tidak? Masalah kalau masalah pantasnya Pak itu karena sudah tertulis di dalam Alkitab memang Pak dia harus disiksa, anak manusia harus diserahkan dan disiksa dan disalib dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah tertulis dalam kitab kami Pak. Siapa yang nyiksa Pak? Orang mana itu yang nyiksa? Orang mana yang nyiksa Tuhan? Siapa itu Pak? Berani kali itu orang nyiksa Tuhan Pak. Ya namanya karena dia menjelma menjadi manusia dan itu harus digenapi Pak. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di dunia, dia manusia saja. Dia itu menjelma menjadi manusia Pak ya. Iya, jadi Yesus bukan Tuhan waktu menjelma menjadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Ya memang karena dia di sisi lain itu ada Tuhan, ada juga dia menjadi sebagai manusia. Yang di sisi macam Bang, dialah Bang yang Bang, kan kadang lapar. Kok ada Tuhan lapar? Ada saya Tuhan nanya, berdoa. Nah, itu karena kita kan nanya laparnya, Bang. Ya. Kita enggak bahas lapar dan berdoanya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ya dia kan ada Tuhan. Dia kan juga menjelma menjadi manusia. Iya, waktu dia menjadi manusia, apakah dia juga Tuhan? Maksudnya mau tanya menurut saya. Iyalah, menurut Anda lah, kan Anda sehat. Ya dia manusia lah Bang, namanya menjelma menjadi manusia ya dia manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia manusia. Ya dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Yang disiksa tapi ini menjelma menjadi. Yang disiksa ini Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, berarti tapi manusia juga, karena dia kan. Gimana sih manusia dan Tuhan mengambil? Yang ini dipegang. Jawab dong yang pasti nih. Yang disiksa ini manusia atau Tuhan? Ya manusianya lah Bang, gitu berarti, ya. Berarti Yesus secara fisik kan berarti Yesus bukan Tuhan, karena yang disiksa manusia. Ya kan secara fisik kan manusia, Bang. Iya, memang kelihatan fisiknya berarti. Ya. Berarti kalau manusia yang disiksa berarti Yesus bukan Tuhan, Bang. Jadi Anda harus dia lahir aja kan dari Roh Kudus. Yang kan? Lahir dulu. Dikandung dari. Enggak, ini fokuskan dulu Bang. Yang disiksa ini manusia atau Tuhan? Ya manusia lah Bang. Maksudnya yang secara fisik ya manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan karena yang disiksa manusia. Kecuali yang disiksa Tuhan, artinya Yesus Tuhan. Enggak, ini gampang sekali loh Bang, bahasa Indonesia loh. Kalau yang disiksa adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau yang disiksa adalah manusia, Yesus bukan Tuhan. Pegang yang mana? Kan saya bilang Bang, yang disiksa itu kan manusia. Berarti Yesus bukan secara Tuhan. Secara fisik kan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang disiksanya kan secara fisiknya Bang. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena yang disiksa manusia. Ya tuh. Loh, waktu manusia yang disiksa, Tuhannya di mana? Maksudnya Tuhannya di mana? Iya. Cek. Sebentar Pak, 77. Iya. Yang disiksa kan manusianya, berarti bukan Tuhan yang disiksa ya, Bang, ya.
gimana? Serba ya kan, salah lah, serba ya salah kan, ini kan jadi manusia bang. Iya, waktu dia menjadi manusia apakah dia juga Tuhan? Ya iyalah, berarti kan Tuhan secara fisik kan dia mengambil. Kalau dia manusia dia Tuhan, berarti yang disiksa adalah Tuhan dan manusia, betul? Ya, ya begitulah bang. Begitulah. Yang mati yang mana, manusia atau Tuhan? Ya secara manusianya lah bang, karena itu kan untuk menggenapi bang, memang sudah di. Berarti sudah Yesus, ditertulis bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena yang mati adalah manusia. Sudah tertulis kan bang, dia kan nanti bangkit lagi bang. Iya, jangan buru-buru dulu. Di mana tulis seperti ini dalam Bible Perjanjian Lama atau Baru? Jesus cerita saya Tuhan. Di mana tulis seperti ini? Mana? Ini siapa yang nanya? Brother Gia nanya, saya luruskan ya. Di mana? Boleh enggak gua nasihatin si FLT? Sebentar dulu bro. Kenapa lu nasihatin gua Kristen misal? Loh gua Kristen tapi ya, pengen ya nasihatin FLT ya, boleh ya, gak? Boleh bro, silakan bro. Boleh, tapi jangan dipotong ya, sampai ya, jangan dipotong sampai gua kelar cerita ya bang. Ya lu berdua aja ngomong situ, silakan. Jadi gini bang, bang FLT, gua saranin bang, gak usah maksa bang. Kenapa bang? Karena mereka ini juga nggak percaya Qurannya bang, nggak percaya. Ya, jangan dipotong, gua jelasin. Itu bukan membahas Quran, kenapa sih kok kelari kesana kelari Quran? Tunggu, gua jelasin bang. Gua jelasin. Lu jelasin apa sih? Kenapa? Salah. Kenapa? Itu pendapat tunggu gua jelasin. Yang tidak percaya tunggu Quran gua jelasin. Siapa yang tidak percaya Quran kami? Gua jelasin. Enggak, kami itu bohong. Semua kami ya, di sini tunggu percaya Quran kami. Dari mana oke, kamu bilang? Enggak, itu kamu framing. Semua jadi, kami di sini percaya Quran jelasin kami. Apa yang kamu mau jelasin? Enggak ada. Oke, kamu gua jelasin. Mau enggak gua jelasin? Mau enggak? Jelasin dulu, Bang. Orang yang tidak percaya Quran, tidak muslim, itu murtad. Iya. Oke, gua jelasin. Boleh enggak? Sebentar. Prinsip Islam, jangan cerita. Boleh. Nah, sebentar. Saya waktu enggak? Sebentar. Boleh kasih saya waktu enggak? Kamu mau menjelaskan? Sebentar yang lain dulu sebentar ya. Kayaknya takut gua jelasin. Sebentar, 77. Dengerin dulu, kamu mau menjelaskan apa? Gua jelasin kenapa topik apa? Gua katakan kenapa. Yang kamu mau jelaskan apa? Enggak percaya atau malah membantah Quran. Aduh, ini gua jelasin itu. Mau di mana datanya? Di mana datanya kami membantah Al-Qur'an? Datanya mana? Oke, gua jelasin, gua jelasin. Jangan jelasin data dulu, baru jelasin. Pakai dalil gua jelasin. Mana dalilnya? Oke, dengar ya, jangan bantah ya sampai iya, gua. Iya, pakai dalil dulu ya. Kalau kau jelaskan dulu tanpa dalil. Iya. Dalil iya. Dulu. Mana dalilnya? Siap. Mana? Oke, dimana? Silakan buka Quran kalian buka ya, yang para penonton juga buka. Kamu yang buka dong. Oke, kamu yang bawa dalil kok. Oke. Dalil di mana? Silakan buka dalam surah 10, silakan buka. Ya kamu yang buka lah, masa kami yang buka ngapain? Oke. Oh, gua bacain. Dalam surah 10 kitab Yunus ayatnya yang ke-94. Ya. Baca. Dengar ya. Maka jika itu bukan Al-Qur'an, itu terjemahan. Bukan Al-Qur'an itu, terjemahan itu. Dengarin dulu. Enggak bisa. Baca dulu. Wah, ini Al-Qur'an. Enggak bisa. Al-Qur'an itu bukan terjemahan. Al-Qur'an bukan terjemahan. Bukan terjemahan. Iya, Al-Qur'an itu ya. Gimana kalau gua bilang Quran kan itu dalam bahasa Arab. Kemudian kita bahas dalam bahasa Indonesia enggak bisa ya? Enggak bisa. Lu enggak ngerti Al-Qur'an. Lu enggak bisa. Enggak ngerti Al-Qur'an. Lu bahas gitu ya. Enggak bisa. Kalau ya, bisa kan bahas aja. Saya minta orang ini diturunkan. Kalau begitu, Bang. Oke, kita turunkan. Sebelum diturunkan. 592 orang kalian saksikan ya. Ini salah satu otak tukang fitnah. Dia mengatakan kami tidak percaya terhadap kami tidak bertiga mengatakan kami tidak percaya dengan Al-Qur'an kami. Ya, ini salah satu otak. Saya mau tanya di antara otak semuanya. Apakah ini ajaran Indonesia? Ini Quran tapi bahasa Indonesia loh. Turunin aja, jelasin. Turunin.
Turunin. Patahan. Gak ada urusan jelasan kalau membahas kayak gitu. Gak baca aja gak bisa. Pak Ingkun gak bisa, gak bisa loh. Saya suruh baca Arabnya gak bisa. Mau menjelaskan Al-Quran. Sekarang kembali ke VLT gitu ya. Jangan niru yang kayak tadi bro, ini sampai tadi temamu itu. Sok tahu tentang Al-Quran. jangan niru sampah ya. Tidak dikasih kesempatan gitu. Dia mau menjelaskan dia apa lagi? Diskus. Bro, tadi itu topiknya apa sih yang dia mau jelaskan? Mestinya ya, tadi dia ikuti dia topik. Kan dia nggak bertanya, dia mau nanti menjelaskan. Memang... Gak bisa. Iya kan ada kesempatan kembali. Ya nggak bisa. Salah kan kalian bantan. Iya nggak bisa. Orang salah dari awal kok nggak bisa. Kalau mau apa, diskusi dia, itu tentukan topik dulu. Nah, dia mau menjelaskan ya, Al-Quran kepada muslim. Dia mengatakan gini, ya muslim itu tidak percaya Al-Quran. Nah itu kan pertanyaan gabrul, pernyataan gabrul namanya. Iya kan suruh dia bilang buktikan, coba buktikan, bilang begitu. Iya dia nggak bisa baca dia, bagaimana membuktikan kalau nggak bisa baca? Gimana itu? Apa yang mau dibuktikan kalau nggak bisa baca? Dia... Lo bisa nggak lo dituntut sama orang buta? Lo pernah nggak dituntut sama orang buta? Jatuh ke got dia kalau dituntun sama buta, jatuh ke got. Ya sama dengan tadi bro, orang buta mau menuntun kami di sini, enak aja lu nenek lu kiper. Kembali ke topik ya. Oke. Okay. Enggak, penontonnya nanti lihatnya abang bilang takut. Enggak takut lah bro. Enggak takut. Kembali ke topik ya. Boleh enggak kembali komen, ke komennya kan nanti. Ya udah enggak usah di-framing lah, kembali ke topik saja. Ya. Kita bahas aja tentang konsep ketuhanan. Anda berdua deh sama Bunda Rama atau Brother Jia. Kalau saya yang masuk, kalian semua nanti jadi apa? Dengkulnya nanti pada copot ya. Gitu ya. Jadi silakan bahas aja. Ini. Ya, silakan. Oke, sebenarnya gini ya, Bro FLT ya. Seharusnya dia naik gini, dia bertanya, "Boleh saya bertanya?" Harusnya gitu kan. Bagaimana itu dengan surah ini Yunus di sini begini-begini kan? Bisa tolong dijelaskan maksudnya apa karena terjemahannya begini-begini. Nah, itu baru bertanya. Tadi framingnya apa? Kalian ini tidak percaya kan dengan Al-Qur'an. Nah, dia bilang kan kami tidak percaya dengan Al-Qur'an. Itu dari mana dia tahu itu? Kami semua mengimani Al-Qur'an adalah firman Allah. Itu juga bisa kami jadikan dia tersangka loh. Kalau dia menuduh tanpa bukti. Jadi, Diana itu bukan mau diskusi baik-baik, langsung dia framing menuduh-menuduh. Ini direkam ya, bro, direkam. Jadi kalau kau framing tanpa dalil, tanpa bukti, bisa kau bahaya. Kira-kira kalau kau mau naik tanya baik-baik, ya kita jawab lah. Silakan. BLT, kira-kira kalau ada teman muslim masuk di room Anda, kalian Kristen itu tidak percaya Bible. Kira-kira Anda terguncang nggak tuh? Enggak, paling saya kasih kesempatan. Maksudnya kasih kesempatan itu kamu jelaskan dulu gimana. Berarti kamu enggak mempunyai jiwa kekristenan kalau begitu. Enggak, kan kita kan kasih kesempatan toh, supaya kesempatan, kita kasih penjelasan dia. Kesempatan bagaimana? Terus dikasih kesempatan oleh Bang Handi ya, saudara enggak kami. Tidak bisa baca loh. Kalau kami kan bisa tahu itu bahasa Bible, bahasa Indonesia kok terjemahan. Andaikan kamu cantumkan di situ bahasa originalnya Ibraninya atau Yunaninya, ya mungkin kamu juga bisa berkata, tolong baca Ibraninya Yunaninya. Ya kalau udah itu kembali, kamu tidak ada. Udah kembali ke topik aja, nggak usah itu dibahas. Kembali bahwa apakah Tuhan itu punya fisik atau tidak, itu aja dulu ya. Kalau kami di Islam itu bro ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamisli isai. Artinya apa? Tidak ada yang setara dengan sang pencipta itu. Kalau sang pencipta itu menjadi manusia, berarti dia menjadi makhluk. Artinya tidak layaklah dia menjadi Tuhan. Nah sekarang menurut kamu bro, apakah Tuhan itu punya fisik? Apakah Tuhan itu bisa mati? Apakah Tuhan itu bertumbuh kembang? Silakan bro, itu dulu. Saya udah jawab tadi argumentasi saya dari awal. Tuhan itu enggak setara dengan apapun, tidak setara dengan apapun, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan Tuhan Anda itu diperanakan ini, oleh Bunda Maria. Silakan. Santai aja. Bicara masa lalu gitu, bro. Ya memang masa lalu lah, bro. Yang ada di Bible kamu kan masa lalu, bro.
Iya, maksudnya siapa tahu kan pertanyaannya untuk sekarang kan. Sekarang saya bertanya, yang ada di Babelmu itu masa lalu. Gitu loh, silakan dijawab. Iya. Lah, kok turun? Kepental kayaknya, terpental. Bisu, naikkan lagi. Bunda, bisu, Bunda. Enggak ada suaranya, 7-7. Bunda. Mental, mental. Suaranya enggak ada dikit. Mental. Maksudnya itu si 77 naikkan minta pertanggungjawabannya tadi. Enggak usah, dia rusuh. Bukan dia mau diskusi itu rusuh. Kalau kamu rusuh enggak usah naik. Kalau mau rusuh. Saya bukan terpental kena report. Banyak banyak akun, banyak akun. 5472 akun. Lapor lapor yang satu, nongol yang satu. Oke. Okay. Oten, pengecut, pengecut oten. Ya sekarang bro, kita kembali ke topik. Kalau sampah enggak usah naik, mendingan di Bantar Gebang aja deh. Sekarang bawa PLT. Halo, kenapa ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Silakan. Itu aja dulu topiknya. Yang sandar-sandar aja deh. Yang tinggi-tinggi omongannya, silakan. Si Antonin setelah menghujat, kabur si Antonin sebentar. Kalau menghujat turun lagi. Maaf tadi ada perluan. Sebentar Pak Antoni, diam dulu, saya sama PLT dulu. Silakan berdua aja dulu ya. Oke, jangan ikut campur dulu. Ini urusan pintu orang. Ini di sini urusan orang normal. Ya, silakan Pak RT. Enggak, gini aja Bang ya. Kalau saya, kalau saya bisa jawab Bang, saya jawab. Kalau memang enggak bisa, saya bilang enggak. Ya. Nah, itu baru gentleman. Kalau, gua demen kalau gitu. Silakan. Bukan enggak bisa jawab, tapi karena enggak tahu mungkin ya. Tapi ya, kalau saya bertanya Abang. Iya, silakan. Pertanyaan Abang kan, kenapa diperanakan gitu kan? Iya. Ah, karena di Alkitab memang Bang sudah dinubuatkan Bang, maksudnya nanti kan akan dilahirkan dari seorang perawan gitu Bang. Berarti Bunda itu Maria, Bang, berarti Bunda Maria yang perawan ini melahirkan Tuhan? Iya, dikandung dari Roh Kudus, karena dia kan menjelma Bang, jadi manusia. Enggak, bukan dikandung lagi nih, artinya Bunda Maria ini melahirkan Tuhan gitu. Dia melahirkan, lahirnya di kandang domba gitu. Iya, yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan apa manusia sih? Ya kan Tuhan Bang, tapi kan menjelma menjadi manusia. Ya oke, okay. Waktu Tuhan menjelma menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Tadi pertanyaannya Abang kan sudah ini. Enggak, ini kamu menjelma nih. Ini nih ya, saya ulang kembali nih. Tuhan menjelma menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia, Yohanes 1:14, Tuhan telah menjadi daging. Pertinya ini, kalau Tuhan telah menjadi manusia, apakah manusia ini masih Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan lah Bang, karena jadi manusia. Tapi kalau kan begitu nggak usah menjelma Bang. Kalau dia masih Tuhan ngapain pakai menjelma? Bilang aja Tuhan masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria melahirkan Tuhan, jadi tidak ada jelmaan. Ya kan harus melalui tahap seperti manusia Bang. Berarti dia bukan Tuhan.
Nah inilah masalahnya, kalau Tuhan itu ya tunduk dan patuh dalam keadaan kodratnya sebagai manusia, jadinya semrawut bro. Itu kan, kalau menurut abang kan gitu, tapi kan kita kan percayanya gitu bang ya. Kan kenyataannya begitu bang, Yesus itu kan bertumbuh kembang sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Bener toh? Iya, karena memang dia mengambil bagian sebagai manusia bang. Iya, berarti waktu dia menjadi manusia dia bukan Tuhan. Karena tidak mungkin kan kalau dia turun langsung, oh saya Tuhan. Ya bisa-bisa dibunuh lah dia istilahnya kan gitu. Langsung bukan lagi dibunuh bang, dia anggap orang karena gila dia kalau dia mengaku Tuhan. Ya itu sudah maksudnya bang, makanya dia kan menjadikan dirinya manusia. Terus kenapa? Kenapa kalau dia manusia anak Bunda Maria, kenapa Anda Tuhan kan? Bro, kenapa? Dasarnya apa? Karena kan sudah tertulis memang bang. Di mana tertulis? Dia akan datang. Dia akan datang sebagai apa? Dinubuatkan. Dinubuatkan bang. Siapa yang menubuatkan? Datang menebus dia. Siapa yang menubuatkan dia? Nabi-nabi terdahulu bang. Berarti Nabi menubuatkan Yesus menjadi Tuhan. Hebat kali tuh Nabi. Emang abang belum tahu ya kalau sudah dinubuat. Saya juga lupa di perjanjian lama bang. Enggak ada Nabi menubuatkan manusia menjadi Tuhan. Bagaimana ini kok? Mani Nabi itu ayah sekali menjadi Tuhan. Ngapain nubuatin orang lain? Maksudnya dia dinubuatkan dia akan lahir untuk menebus dosa manusia. Ya, siapa? Nabi siapa itu menubuatkan? Nabi siapa itu yang menubuatkan bro? Saya lupa lagi bro, cek. Ibu Rama silakan dikendalikan dulu nubuatan Bu Rama. Saya lagi adem-adem ini dulu nih. Ya tapi enak kok Pak LT ini kalau menghujat ya. Ayo Bu Rama terusin topiknya udah ada. Sudah turun ahzia ya. Iya, enggak apa-apa ntar balik lagi kok dia. Apa ya? Masa saya enggak ini semua harus buka dulu baru ingat kan? Nggak usah dibuka lah, santai aja. Nggak usah banyak data, gue lu nggak bisa kalau aku pakai data. Kalau apakah Maria itu menyembah Yesus? Ikut-ikut mode Bang Handi nih. Apakah Maria menyembah Yesus, Bang? Kalau itu saya kurang tahu lah, saya nggak bisa jawab ya. Tadi kan saya sudah bilang kalau nggak bisa jawab, saya bilang nggak bisa ya kan. Lo kan Maria ini Tuhan, Maria Tuhan, Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan toh, belum bilang kan Yesus Tuhan. Nah Maria ini kan manusia, apakah Maria menyembah Yesus? Saya nggak bisa jawab ya, nggak mendapat. Terus ini Yesus ini apa sebenarnya menurut kamu, Yesus ini apa? Saya begini, apakah Maria waktu hidup punya Tuhan? Gitu. Ah. Ya, Halo, selamat malam. Itu ya Pak LTA, jadi itu Bunda Maria itu bertuhan loh bro waktu dia hidup. Maria itu bukan ateis, dia punya Tuhan dia. Nah, kalau jawabannya punya Tuhan, siapa? Sebentar bang, kalau Bunda Maria punya Tuhan, siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Nah itu sebenarnya sederhana loh, jangan dipersulit lah bahasa Indonesia ini. Betul. Ya, ini nggak bisa jawab. Nanti saya jawab lagi ini lagi. Oh ya udah. Kalau ya, coba siapa Paulus Moi mungkin dia Kristen bisa jawab ini. Ya coba Pak Paulus. Pertanyaannya apa ya, dulu? Pertanyaannya begini bro Paulus, apakah Bunda Maria waktu hidup bertuhan atau tidak? Ya namanya manusia tetap bertuhan lah bang. Oke baik, siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Nama Tuhannya itu adalah Allah Ishak, Allahnya Ishak, Ishak dan Yakub bang. Siapa itu namanya? Nama Tuhan itu adalah Allah Ishak dan Yakub ya. Lu panjang amat nama Tuhan, Allah Ishak dan Yakub. Nama Tuhan kok panjang amat? Iya. Nah, Allah Ishak dan Yakub itu kan Allahnya orang Israel. Ya, siapa namanya? YHWH. Oh, YHWH. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah Yahweh, betul? Iya. Oke, baik. Kalau Tuhannya Pak Paulus siapa? Ya, sama.
Bang, orang Kristen yang alanya Isa bin Yakub, Bang. Siapa? Yahweh juga. Yahweh juga. Ya. Siap. Berarti Pak Paulus ini enggak menuhankan Yesus. Yesus itu kan sebelum Yesus itu kan panjang ceritanya, Bang. Jangan dipanjangin, Bang, dipendekin aja. Enggak, itu harus ada prosesnya, Bang. Jadi tidak unyu-unyu Yesus itu muncul gitu. Jadi kalau Abang bertanya ya saya jawab sekedar apa yang Abang pertanyakan gitu. Ya iya benar, jawaban kamu tadi benar. Tuannya Bunda Maria adalah Yahweh. Tuannya Ishak Yakub adalah Yahweh. Tuan ente Paulus, ini Paulus nama Anda kan Yahweh. Artinya mulai detik ini jangan menuangkan Yesus. Oke? Okay? Enggak Bang. Begini Bang ya. Iya, silakan Bang. Itu, iya, silakan. Abang bertanya kalau di masa sekarang ya apa runutannya, Bang? Kalau Abang bertanya sepintas saja ya saya jawabnya sepintas bagaimana runutannya dari sampai umat Kristen itu menyembah Yesus gitu. Ya, coba dirunut Bang. Coba dirunut deh. Beri kesempatan kepada merunut. Jadi saya sesuaikan dengan pertanyaan Abang gitu loh. Jadi yang ngopetnya, jadi harus runut ya pertanyaannya, jawabannya juga harus runut gitu loh, Pak. Iya, makanya tadi kan saya juga ikuti Anda, saya enggak membantah Anda menuangkan Yahweh, Bunda Maria menuangkan Yahweh, Ishak menuangkan Yahweh. Berarti di antara nama-nama yang kita sebut tadi itu tidak satu pun orang menuangkan Yesus. Betul apa betul? Begini Bang, jadi pertanyaan ya. Kalau Yesus begini Bang ya. Itu ya. Itu kisahnya panjang ya, itu mulai daripada zaman Adam ya, manusia pertama. Ya. Jadi pada zaman Adam itu diciptakan untuk hidup kekal di surga tadi Taman Eden, Bang, ya. Kenapa lari ke Adam sih? Kenapa lari ke Adam, Bro? Iya, kan ini kan runutannya, Bang. Tidak unyu-unyu Yesus itu muncul loh. Tidak begitu ceritanya. Menjadi harus runut, Bang. Ya coba dirunut, Bang. Ya? Coba. Silakan, Bang. Makanya kalau Abang mau paham, kita saling mengedukasi, maka ya. Jangan dipotong, Bang, supaya penjelasan konsep ketuhanan saya gitu. Oke, Bang, silakan, Bang. Iya, jadi begini, Bang. Jadi pada waktu sebelum adanya Yesus, ya, pada awalnya itu saya ambil dari Yohanes 1 ayat 1, ya. Pada mulanya itu firman bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, oleh karena kasih karunia Allah kepada umat manusia. Ya. Firman Allah ini menjadi anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus dalam rangka apa sampai di menuju menjadi kalau menuju menjadi manusia, yaitu dalam rangka penebusan dosa, ya, yaitu dosa di mana Adam dan Hawa pada waktu itu kan Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal, ya, oleh karena perbuatan pemberontakan iblis kepada manusia, sehingga terpisahlah manusia dengan Allah itu sendiri, ya, maka manusia jatuhlah ke dalam dosa itu adalah upah dosanya adalah maut. Ya, maka besar kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada makhluk ciptaannya atau umat ciptaannya, maka dia bagaimana cara, karena Allah tidak bisa turun ke bumi, karena Allah itu kalau menurut keyakinan Kristen, Allah itu adalah roh, ya, roh yang kudus, maka dia tidak bisa turun langsung ke bumi karena begitu kudusnya, begitu besar kemuliaannya, maka Allah menujulah menjadi berfirmanlah Allah menuju menjadi anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang juru selamat bagi umat manusia gitu loh, Bang. Oke, jadi, baik. Latihan ya, Bang. Oke, kayaknya Abang enggak kesubtansi deh. Saya ulang ya, Bang, ya, bahasa Indonesia loh ya. Menurut Pak Paulus tadi, Tuhannya Bunda Maria, Tuhannya Yakob, Tuhannya Ishak, Tuhannya Pak Paulus sendiri namanya Yahweh. Dengarnya. Oke, gitu. Oke, artinya di sini Yesus bukan Tuhan. Tidak ada satupun manusia dulu itu mengatakan Tuhannya adalah Yesus, kan begitu. Nah, kalau sekarang kira-kira sekarang ini di zaman sekarang nih, detik ini juga, Tuhan Pak Paulus namanya siapa? Kalau zaman sekarang ini Tuhan, karena firman Allah itu sudah firmannya Allah itu telah menuju menjadi anak manusia dalam
karena itu maka sekarang ini firman tidak bisa dipisahkan Allah itu sendiri Pak, karena itu adalah enggak tuh gini Pak Paulus sederhana. Kalau sekarang Pak Paulus, Tuhan Anda namanya siapa? Yesus Al-Masiah atau Yesus Kristus? Yesus Kristus gitu. Kalau sekarang ini Bunda Maria menuangkan siapa? Bunda Maria tetap menuangkan kalau sekarang itu tetap Yesus. Bukan. Kalau sekarang ini gini juga nih. Siap. Bunda, detik ini juga nih, dulu kan Bunda Maria menuangkan Yahweh. Ya, ya. Detik ini juga ini Bunda Maria menuangkan siapa sekarang? Yesus, ya. Bang. Berubah dong. Nah, diulang ya. Dulu di zaman dulu Bunda Maria menuangkan Yahweh. Di zaman sekarang ini Bunda Maria menuangkan siapa? Ya kan Yahweh kan sudah berubah menjadi Yesus, Bang, ya. Sudah berubah wujud menjadi Yesus. Makanya sekarang kan Yesus. Oke, okay, jadi ganti waktu Bang, Yesus, Bang. Jadi sekarang Bunda Maria menuangkan Yesus, betul? Siap. Betul. Terus anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Anaknya. Iya, ya. Begini. Itu. Kemudian jawab, Ji. Iman ya. Anda, seenaknya Anda mau tafsirkan itu imannya saya ya. Biasa. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Saya cuma bertanya, Bang. Nah, jadi begini, Bang. Soalnya kalau walaupun kita tidak memaksa Anda untuk meyakini itu keyakinannya saya, Bang. Iya, ya, silakan, Bang. Jadi karena awalnya ya menuju Yesus atau Yesus Al-Masih, maka secara otomatis namanya kan manusia biasa, maka secara otomatis dia menyembah pada Yesus. Gitu. Oke, okay. Baik. Artinya sekarang ini Bunda Maria menuhan anaknya, betul? Iya, betul. Betul. Ya udah. Apakah Bunda Maria sekarang ini menuangkan anaknya? Gitu ya. Tuhan Anda di surga ini Yesus kan fisik ya, Bang? Dia berbentuk roh, Pak. Pada waktu Allah di hakikat Allah itu roh, bukan manusia, Pak. Ya. Bumi berbentuk manusia, Bang. Iya, itu roh itu menuju menjadi manusia. Ya, maksud Bang, di kangkas ke surganya itu rohnya apa maksudnya? Iya. Semua sama fisiknya. Kan waktu sebelum terangkat ke surga kan dia makan ikan goreng dulu, Bang. Jadi di surga itu Yesus punya fisik ya, Bang? Betul ya? Jadi pada waktu kembali ke surga itu kembali ke takhta kemuliaannya itu roh Allah itu sendiri. Jadi fisiknya hilang. Tapi mana, Bang? Hilang. Tapi mana? Ya, bagaimana? Jasadnya dia, Bang. Ya, tak jasadnya Ji, coba Ji. Jasadnya di mana, Bang? Jasadnya itu kan Pak. Tadi bangkit bersama-sama dengan roh. Dan tadi katanya sama roh-rohnya doang, dikira ditanya jasadnya kan lah sama tubuh. Dia benar yang mana nih, Pak? Ya, sama tubuh atau rohnya doang? Jadi tubuhnya bukan sama dengan tubuh manusia sekarang. Kita sekarang kalau mati dimakan cacing, ya. Tapi kalau tubuhnya itu tidak dimakan cacing, Bang. Tidak kembali ke tanah. Iya, Pak. Yang ditanyakan gini, Bang, bukan gitu. Yesus itu dia sama tubuhnya atau rohnya doang? Ya, sekarang dengan tubuh kayak gini. Nah, itu maksud saya dari tadi. Artinya di surga sekarang ini Yesus ada tubuhnya ya, Bang, ya. Iya, bagaimana? Ya, iya, jadi di Yesus di surga ada tubuhnya. Masih seperti tubuhnya yang ada di bumi, betul ya? Betul, karena kita juga mesti akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Iya, beda dengan Yesus. Yesus kan tidak ada tubuhnya di kuburan, naik semua ke surga. Kalau Anda nanti mati tubuh Anda hancur. Iya, sama Yesus ya, sama yang Anda dengan Yesus dong. Ya, memang tidak ada samanya konsep. Iya, tidak ada samanya. Jadi sekarang ini Bunda Maria ini di surga itu lagi. Betul? Ya, kalau masalah di surga kita tidak tahu, tidak ada penjelasan. Itu tidak ada penjelasan. Ah, ada penjelasannya, Bang. Ada penjelasannya. Di situ juga duduk di sebelah kanan, Pak. Di Lukas juga, Lukas 24 itu, kalau nggak salah itu, Yesus duduk semeja dan anwa nanti itu makan dalam kerajaan surga. Ada kegiatan surga itu. Nanti juga,
pertanyaannya? Ya pertanyaannya adalah Bunda Maria ketemu lagi anaknya surga yang punya fisik laki-laki tadi. Ya itu tidak ada keterangannya dalam Alkitab, makanya saya tidak berani membahas itu bang, karena saya tidak belum sampai, mungkin ada keterangan tapi saya belum sampai di situ bang. Ya jadi diputuskan saja di sini berarti dulu Bunda Maria menuhankan Yahweh, tapi di zaman sekarang setelah Yesus naik ke surga, Yahweh berganti menjadi Yesus, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya di surga, betul? Betul. Ya kalau di surga kita tidak, tapi sejarah dalam Alkitab saya tidak tahu, belum tahu saya sampai itu bang. Oke. Kan di surga ada ya, bapak. Tidak bisa dipaksakan bahwa saya harus itu. Bapak lu kan tidak tertulis. Ini kalau nggak, jadi kalau nggak tertulis kamu nggak mengenal Tuhanmu dong. Bukan nggak, maksudnya kan bisa, aku kan bisa bang, karena apa tertulis dalam bang? Yang tertulis di Alkitab ya, enggak ada. Apa yang kendal mau? Yang tertulis di Alkitab tidak ada tuh tertulis di Bunda Maria. Itu enggak ada tertulis Bunda Maria menuangkan anaknya, enggak ada loh. Enggak ada. Ya tapi kan secara manusiawi tetap menyembah kepada Tuhan, tidak mungkin manusia enggak punya Tuhan bang. Ya. Iya. Artinya Bunda Maria kan jadi Bunda Maria menuangkan Yesus. Lu setuju enggak? Setuju enggak VLT? Lu setuju enggak kalau Bunda Maria menuangkan Yesus? Ya, pada waktu di dunia ya jelas karena sih? Enggak. Iya. Pada saat Bunda Maria melahirkan perjanjian baru kan belum dikopi, mereka masih memakai perjanjian lama karena perjanjian baru ada setelah Yesus datang gitu loh bang. Jadi sekarang makanya tadi kan Anda sudah bertanya muter-muter pertanyaan itu terus. Anda pertanyaan tadi bahwa sebelum ada Yesus Bunda Maria menyembah siapa, ya saya sudah katakan bahwa Bunda Maria menyembah Allah Ishak dan Yakub yaitu Yahweh. Tapi muter-muter terus pertanyaan Anda itu, maka saya ikuti alurnya Anda, gitu loh. Justru Anda sehat kalau begitu, karena Anda mengikuti. Ya, makanya... Kalau nggak mengikuti, iya. Artinya, kalau Anda sehat, artinya Bunda Maria dulu nih, Bunda Maria menuangkan Yahweh. Tapi setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga, bergantilah Tuhannya Bunda Maria dari Yahweh menjadi Yesus. Kan begitu, bro. Kalau ke surga itu tidak ada keterangan dalam Alkitab, ya. Jadi itu saya tidak bisa menjawab itu karena itu tidak ada keterangannya dalam Alkitab. Terus sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya coba Anda ke surga tanya Tuhan. Iya. Kalau menurut sekarang kan sudah enggak. Kalau konsisten, ya. Kalau konsisten, bro, lu jangan rubah-rubah Tuhannya orang. Sekali ya. Iya. Itu rubah Tuhan orang. Jangan dirubah Tuhan orang, gitu loh. Bukan dirubah Anda yang bang, kan? Ya. Bunda Maria, bukan masih di perjanjian lama bang, maksudnya perjanjian baru belum pada saat Bunda Maria. Iya. Perjanjian barunya kan ada datang gitu, jadi dia tetap Yahweh lah gitu. Oke, jadi Bunda Maria tetap menuangkan Yahweh ya? Iya. Kan Yahweh kan dengan Yesus kan sama saja. Oh Yahweh sama Yahweh, Yahweh sama Yesus sama. Satu bang, satu sama jauh deh sih kayak gini mah. Tambah Yahweh ini kalau Yahweh sama Yesus satu. Kalau Yahweh dan Yesus satu berarti Bunda Maria juga mengandung Yahweh. Bagaimana kan bang? Maksudnya dia kan dijelmakan Allah, hanya dititipkan di Bunda Maria. Gitu. Dititipkan Tuhan kok dititipkan? Iya, menjelma bang. Bro, jangan muter-muter pertanyaannya itu. Pertanyaannya bro itu sudah dijawab tadi, tapi Anda misalnya mau muter-muter untuk mencari celah, itu loh, itu maksudnya Anda. Saya sudah paham pertanyaannya. Kan, ya, Abang Andi kan mau jawab tadi. Kita kan, Abang Andi kan maunya kita jawab itu. Yes, Bunda Maria menuangkan anaknya sendiri supaya mereka, oh ternyata
Maria menuangkan anaknya gitu mereka. Terus kalau menurut Anda Tuhan Bunda Maria siapa, Bro PLT? Saat tadi kan sudah saya jawab itu. Paulus diam dulu, Paulus. Paulus diam dulu. PLT, Bunda Maria menuangkan siapa, Bro? Sama jawabannya dengan Paulus tadi, sama ya. Siapa? Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan, Yahweh yang Tuhan. Yahweh itu adalah sumber daripada segala yang tiada menjadi ada, Bro, ya. Sumber dari segala itu Yesus, benar. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau Bunda Maria menuangkan Yahweh. Itu prediksi Anda, beda Anda punya pemahaman dengan kita, Bang. Jadi jangan disamakan. Oke. Sebentar ya. VLT, kalau Bunda Maria menuangkan Yahweh, kalau VLT Tuhannya siapa? Tuhan kamu siapa, Bro? Kalau Tuhan saya kan Tritunggal, Bang. Tapi satu aja, Bang. Tuhan kamu siapa, Bapak, sih? Dan Roh Kudus. Hah? Tuhan kamu tiga dong. Tadi kan saya bilang satu, tiga itu tapi satu. Kalau satu namanya siapa? Bapak, Anak, dan Roh Kudus, Bang. Berarti lo sebut tiga nama lo? Tiga, iya, tiga. Saya bilang. Halo, saya jelas. Mana tuh? Tiga. Itu adalah satu, Bang. Makanya saya bilang konsep kita beda, Bang. Jadi kalau saya bilang begitu nanti apa? Terus siapa yang nyamain? Ya udah nggak apa-apa, beda. Terus siapa yang nyamain? Nggak ada kok. Bukan beda, Bang. Itu satu sama. Bapak dan Yesus sama atau beda? Bapak dan Yesus itu sama. Halo, Bapak. Sama, Bang. Cuman sebentar, Pak. Kalau saya bilang satu. Enggak, saya enggak nanya satu, sama atau berbeda Bapak dan Yesus? Sama ya. Oke, sama. Kalau Yesus punya fisik enggak? Kalau sama, dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu, Pak Paulus dulu. Satu-satu dulu. Pak Paulus, Anda mengatakan sama. Yesus punya fisik enggak? Pada waktu nujul menjadi manusia, ya fisiknya manusia. Kenapa? Oke. Kalau Bapak di surga punya fisik enggak? Gimana? Kalau Bapak di surga punya fisik enggak? Kan saya sudah bilang tadi, Bapak di surga atau iya surga. Dengerin dulu ya. Berarti beda dong, satu punya fisik, satu tidak. Berarti beda. Makanya, Bang, itu tetap beda tapi satu, tiga hakikat. Tadi Anda bilang, tapi Anda menjawab tadi sama. Sama atau beda gitu. Tadi Anda menjawab sama. Sama, satu sama hakikat atau beda? Ngerti gak arti hakikat apa? Bro, pengertian Allah itu bukan sama dengan pengertian kita bahwa satu tambah satu dua, beda, bro. Saya gak nambah-nambah ini, saya gak nambah-nambah, enggak. Saya gak mau nambah-nambah. Saya gak ngerti matematika, Bang. Saya gak ngerti matematika. Misalnya ini, Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapak itu sama. Iya, betul. Nah, kalau sama, apakah Bapak di surga punya fisik? Bapak di surga itu atau sumber itu adalah roh, ya? Roh. Sumber dan roh. Apakah Yesus punya fisik? Apakah Yesus punya fisik? Yes. Waktu roh itu menjadikan manusia adalah fisik, ya? Fisik. Kalau satu punya fisik, satu tidak punya fisik, itu sama atau beda? Sama dalam satu. Sama, satu, Bang. Oh, sama. Sama dalam satu paket, gitu. Kok bisa sama ya? Kok bisa sama ya? Iya, sama. Kenapa? Bagaimana bisa sama, satu punya fisik, satu tidak? Beda, Bang. Makanya tadi saya kasih penjelasan Anda tentang penujulnya Roh Kudus menjadi anak manusia itu, Anda paham nggak? Saya nggak paham, Bang. Gimana nujulnya, Bang? Gimana itu nujulnya? Makanya Anda kan perbedaan keyakinan Anda dengan saya beda, makanya tidak sama, Bang. Terus yang bilang sama, yang bilang sama keyakinan Anda dengan saya siapa? Ya memang, makanya Anda selalu bolak-balik pertanyaan itu, padahal itu pertanyaan sudah basis menjawab. Ya. Saya kan enggak, saya sebenarnya enggak nanya, cuma Anda yang minta ditanya. Loh. Kan pertanyaan itu cuma itu aja. Coba pertanyaan yang berbobot lah, Bang, supaya oke, yang oke, baik, yang berbobot ya. Baik, yang berbobot ya. Yakin ada kita bahas yang berbobot nih. Oke, kita pakai data di Bible saja yang berbobot ya. Kita nggak usah bermain logika, kita pakai data di Bible. Paling gampang, dengerin dulu, yang paling gampang aja. Jangan ngomong dulu, biar Anda denger. Kita baca saja datanya di Bible itu,
Yohanes 17:3 Anda paham isinya? Oke, begini Bang. Saya bertanya balik dulu. Apa Anda ambil Yohanes ini, apakah ini perjanjian apa? Kita apa? Perjanjian baru Bang Yohanes. Bukankah ada statement Anda bahwa perjanjian Injil itu adalah palsu? Saya nggak pernah ngomong palsu, Bang. Iya, tapi kenyataan begitu. Pertanyaan saya, apakah Anda meyakini itu? Di mana itu tertulis bahwa Injil itu palsu, Bang? Nggak pernah saya ngomong palsu, loh. Nggak usah munafik, Bang. Jujur, berbicara kebenaran itu, Bang. Ya? Bapak kayak dukun deh, ngerti hati saya nggak pernah ngomong, Bang. Bapak, itu kenyataan, Bang. Jadi, abang dukun. Tahu hati saya. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, Bang. Sekarang Anda mau lari ke Injil. Saya bertanya, apakah Anda yakin Injil itu betul? Di sini kita berbicara bukan masalah keyakinan, tapi kita tinggikan ilmu kita untuk membahas data. Oke? Okay? Iya, tapi data bukan berarti kau harus comot saya punya Alkitab. Kalau begitu, Anda nggak mau minta comot, kita baca dulu Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana kalau nggak comot? Kita baca Kejadian dulu ya, baru kita sampai Wahyu. Bagaimana? Kita baca semua. Pertanyaan saya, Anda yakin nggak? Anda silakan baca, tapi Anda yakin nggak? Ini bukan masalah yakin dan tidak, harus pakai data supaya tidak menghujat. Itu sudah berarti Anda ini mau berdiri di atas dua kaki, Bang. Nggak boleh lah, Bang. Memang ya? saya berdiri dua kaki, kalau satu pincang ya, saya, Bang. Bang, Anda parah, Bang. Anda dikatakan parah. Masa gue dibilangin pincang? Nauzubillah min dzalik, Bang. Saya ini dua kaki, Bang, masih utuh. Anda ini mau cari pembenaran untuk mengikuti ajaran Anda. Tidak boleh, Bang. Jadi ya, sekarang, ya. Anda mau diskusi atau tidak? Diskusi. Oke, baik. Kita diskusi pakai data mau? Data dari mana? Saya tanya dulu. Ya, di Bible Anda lah. Masa dari pohon? Ya. Oke, siap. Tapi Anda yakin enggak? Masalah yakin dan tidaknya, orang kalau diskusi itu jangan menilai orang yakinnya, tapi yang ada datanya supaya tidak menghujat. Begini bro, pertanyaan Anda bertanya kepada saya, tapi Anda sendiri tidak meyakini, tidak pahami bagaimana menurut Anda. Kalau begitu, kamu dulu, Bang. Kalau belum dipaparkan, belum tentu tahu. Ini langsung yakin aja gitu. Kita kelar dulu supaya kita fokus. Anda yang enggak, Anda bertanya pakai dari ini. Jadi paparkan dulu, Bang. Dipaparkan dulu baru yakin. Oke, okay, begini aja deh, saya ikuti dulu deh, enggak apa-apa. Oke, okay. Yohanes 17:3 saya yakini. Ayo, kamu yakini enggak? Ya, terus? Oke. Okay. Apa? Ya, sekarang kamu tahu enggak isinya Yohanes 17:3 yang saya yakini? Kamu yakini enggak? Silakan baca, karena Anda yang bawa dalil, silakan dibaca. Oke, baik. Berarti kamu nggak tahu. Iya, saya bacain ya. Inilah hidup. Dicatat. Kalau nggak ada polemik, dipilok. Kalau nggak puas. Yohanes berapa tadi? Ya, Yohanes 17:3 kalau nggak ada polemik, pakai pilok. Iya, Yohanes 17:3. Ya, coba baca. Saya yang bacakan aja ya. Ya, silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus aku. Tiga aja toh? Salah itu yang telah mengutus, yang telah engkau utus. Salah baca kamu Yang telah engkau utus. Oke. Kamu tadi udah baca, Bro. Kamu bisa jelasin nggak apa maksudnya itu? Saya kawan atau Paulus? Ya terserah lah, lu berdua aja kayak, boleh ya, atur damai aja, kita damai aja. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya saya nggak usah nanya. Tadi EPLT udah membaca itu, tanggapan Anda bagaimana? Kurang jelas saya dengar. Kurang jelas. Diulang lagi EPLT 60 kali. EPLT coba dilihat topiknya. 60 kali. Topiknya itu apa? Lu diem aja dulu. Saya kan dari ngomong. Lu diem. Kalau lu nggak bisa nginget, lu ambil pilok, tulis di tembok. Gitu lo. Ya. Biar, Bang. Silakan PLT diulang.
Ya. Ini bang promo kasar saja doa. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kok doa-doa lagi? Silakan Yohanes 17:3 dibaca. Ya maksudnya dia tanya perikopnya bang. Perikopnya kan doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat tiganya kan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Paulus tadi mendengar nggak itu teman kamu yang ngomong? Nggak dengar dia karena nggak menjawab. Berarti dia nggak dengar. Sudah paham. Apa yang Anda pahami tentang yang tadi itu, silakan. Ya, jadi Allah itu kan memang betul satu, makanya dia utus karena di situ kan ada diutus yang selamat. Nah, itu dengan jawabannya saya tadi bahwa Yesus diutus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan atau menghapus dosa. Jangan nambah-nambah datanya. Kamu kok nambah-nambah sih? Jangan nambah-nambah yang dibaca. Ini orang kok suka nambah-nambah. Paulus diam, jangan suka nambah. Kamu diam, jangan suka nambah. Kalau makan boleh nambah 2 piring, tapi ini jangan, enggak boleh. Nambahnya di mana, Pak? Iya, Bang. Kamu nambah panjang aman nebus dosa apa segala macam, kan enggak ada di situ nebus dosa. Loh, kan di situ kan ada Ini saya jawab, Iya, kok Paulus diam dulu. PLT mau menjawab, bukan menjawab sih, menerangkan yang kau baca. Karena nggak ada yang nanya Anda nih. Sebenarnya nggak ada yang nanya Anda, jadi nggak perlu menjawab. Tapi jelaskan yang Anda baca, gitu loh. Saya terangkan nih, Bang ya. Ya, silakan. Maksudnya Yesus itu di Alkitab itu gelarnya banyak, Bang. Dia bisa disebut utusan, bisa disebut guru, disebut Tuhan, disebut Rabi. Dia utusannya bang. Kalau dia ini jangan diperlebar. Yang Anda baca tadi itu Yesus di situ sebagai apa? Iya bang. Kita kesini bang, sabar. Kalau ini bang kita harus baca semua ayatnya bang. Iya, satu-satu dulu. Yang Anda baca barusan di situ Yesus itu sebagai apa? Ya memang di sini sebagai utusan bang. Oke, sebagai utusan. Di situ yang mengutus Yesus siapa? Allah bang. Oke. Artinya? Saya jawab bung. Lu diam dulu pak. Artinya di sini ada yang mengutus, ada yang diutus. Betul lah kok betul. Iya betul. Jadi bagaimana? Betul. Artinya ini baru bertanya nih. Dengerin dulu berdua. Artinya ini. Di sini siapakah di sini yang Tuhan? Dengerin dulu supaya kamu bisa jawab. Siapakah di sini yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Silakan. Ya. Oke, Bang ya. Ya. Kalau mengenai ayat ini, Bang. Bang bilang mengenai utusan. Kita lanjut baca aja, Bang. Karena di bawahnya kan masih banyak ayat, Bang. Di ayat yang ke-10, Bang. Iya, diselesaikan dulu ini. Ah, itu, Bang. Kalau dibaca semuanya, Bang. Ya, lebih parah lagi nanti. Nah, ini dijawab dulu. Di sini tadi Anda mengaku berdua, ada yang mengutus, ada yang diutus. Pertanyaannya, yang manakah yang Anda tuhankan, yang mengutuskah atau yang diutuskah? Silakan. Apa yang mengutus, Bang? Dan yang diutus itu adalah satu, Bang. Itu jawaban saya. Yang mengutus dan diutus adalah satu. Membuktinya, Bang. Yohanes 17:3 enggak ada begitu. Masa yang diutus yang mengutus satu? BLT sabar dulu. Sabar BLT. Ini orang. Halo BLT. BLT sabar. BLT jelaskan dulu, Bang. Lagi kan? Kalau kita di konteks ini yang masalah utusan, Bang ya. Di ayat 10 itu tertulis jelas, Bang. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Saling memiliki. Apa ya bang ya? Saling memiliki ya. Makanya saya bilang bang itu satu. Satu. Tapi kalau dia satu, kenapa dia berpisah? Kan alasannya udah jelas bang. Apa itu bang? Kita kan kembali lagi. Kembali kemana? Dosa manusia. Kenapa ke dosa? Kan kita kembali. Iya kan abang kenapa pisah kan? Pertanyaannya gitu. Iya.
Dia kan menjelma, Bang. Menjelma menjadi manusia. Tadi kan kita udah jawab, tapi kan oke. Tapi kan Abang enggak terima maunya. Abang kan langsung bukan masalah terima enggak terima. Pertanyaannya sederhana. Yang manakah sebenarnya Anda tuhankan, yang mengutus kah atau yang diutus? Gitu loh. Kan saya udah jawab, Bang. Apa yang itu? Saya tuhankan. Ini jawab apa, Bang? Baca bang. PRT bacain ayat 8-nya itu, nomor 8. Cek satu-satu dulu, Bang. Jangan satu-satu dulu. Nah, ini berdasarkan satu perikop loh kita bacanya loh. Bro, jangan kayak kita mau lompat ke sana kemari ya. Loncat. Iya, yang saya tuhankan, Bang. Allah yang mengutus dan karena ya, yang diutus. Ya, putus. Diulang. Yang Anda tuhankan, coba diulang. Putus. Yang saya tuhankan itu yang mengutus dan diutus karena mereka itu adalah ketubuh. Oke, enggak apa-apa. Jawaban jujur. Yang Anda tuhankan itu adalah yang dinari kosubuh ibara dino mengutus dan yang diutus karena mereka satu, betul? Iya, Bang. Iya, betul. Oke, betul. Nah, kalau mereka satu, apakah yang satu ini selalu menyatu atau kadang berpisah? Ya namanya Tuhan kan, Bang, mau dia jadi semut, jadi kambing, bukan jadi selalu. Di Yohanes 17:3 yang Anda baca tadi itu, mereka ini menyatu atau berpisah? Yohanes 17:3 yang Anda baca. Menyatu atau berpisah? Itu tetap satu, Bang. Tidak bisa dipisahkan, Bang. Itu tetap satu. Satu hakikat itu Allah sendiri. Oke. Yesus mengatakan, dengerin dulu. Yesus mengatakan itu kan di bumi. Bicara Yohanes 3, Bapa ada di surga. Apakah mereka menyatu antara bumi dan surga? Di mana ada kata Bapa di surga? Jadi Bapa di mana, di pohon? Saya sudah menjawab tadi, Bang, ya, bahwa Bapa itu apa? Bapa itu adalah sumber itu adalah roh. Ya, yes, jadi roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Bro. Ya, beda dong. Ada pemahaman Anda, God. Ya. Ya, jadi bapaknya Yesus ada di mana sekarang? Hah? Bapaknya Yesus ada di mana? Itu di surga ada, tidak bisa. Ya, tadi ngomong katanya enggak di surga, sekarang ngomong di surga. Gimana sih, Bang, ini? Halo, Anda jangan muter-muter. Apakah saya sudah jawab tadi? Roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apakah Anda bisa membatasi kebesaran Allah? Ya, sekarang bapaknya Yesus itu ada di mana? Hah? Bapaknya Yesus ada di mana? Muter-muter aja pertanyaan. Sudah banyak tadi, ya? Iya, Bapak itu di mana, Bro? Ada di kepalamu. Oke, ada di kepala saya. Baik. Sebentar ya, saya ambil cermin dulu ya. Kayaknya enggak ada, Bro. Kepala saya ada topi. Bang Paulus, kalau kita menjawab santai aja ya. Maksudnya ini emosi, Bang. Soalnya di kepala saya ada cuman topi, Bang. Enggak ada Yesus. Enggak ada Bapa. Anda bertanya seputar itu aja, enggak ada peningkatan berpikir Anda. Iya, saya ini makanya saya mau belajar ini, Bang. Saya ini kan enggak punya sekolah. Ajarin dong. Gitu loh. Masa Bapak ada di kepala aku? Wah, janganlah, Bang. Di kepala aku ini ada. Di kepala aku ini helm. Saya barusan naik motor. Makanya Anda kalau mau memang. Jangan gitu loh. Ya. Jadi ya, kita kasih pembahasan.
kita sudah jelaskan juga. Ya, Anda bilang, oh, itu bukan begitu, begini. Loh, Anda yang jangan terpancing. Jadi Pak, iya, jangan marah-marah. Jadi Bapak Yesus ada di mana, Bang? Di surga apa di pohon? Di kepalaku. Enggak, Bang. Maksudnya gini, Bang, ya. Gimana? Itu kan Yesus itu dengan Tuhan itu adalah satu, Bang. Mereka kan adalah putnya kan putra, anak dan Roh Kudus, Bang. Apa putra itu anak, Bang, ya. Jadi mereka itu adalah satu, Bang. Satu itu maksudnya apa? Satu itu maksudnya apa, Bang? Satu. Ya, satu. Satu itu menyatu, satu, ya. Bang. Menyatu ya kalau satu itu, menyatu ya. Iya, menyatu, Bang. Menyatu, baik. Jadi yang dikandung Bunda Maria mereka juga menyatu. Ya maksudnya kan itu kan Tuhan, Bang. Iya kan Esa, dia mau menjadi apapun juga. Saya enggak nanya itu. Atau katanya menyatu. Satu. Biarpun Bapak dengerin dulu. LT, dengerin dulu. Dengerin dulu ya, Nak. Bapak, Bapak, Putra dan Roh Kudus satu menyatu. Tidak pernah berpisah. Ya kan? Ah, saya bilang tidak pernah berpisah, Bang. Itu kan urusan Tuhan, dia mau enggaknya itu urusan Tuhan. Saya enggak bilang mereka enggak pernah berpisah. Katanya menyatu, Bang. Bro, menyatu. Halo, sabar, Bang. Enggak bilang betul, sabar, Bang. Menyatu dan saya bicara. Saya bilang dalam tubuh roh itu ada tiga natur, tapi tidak bisa dibedakan, bisa tapi tidak bisa akan, bro, ya. Tiga dunia. Kamu bro itu terdiri dari tiga, loh, bro itu. Saya bukan Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan, Bang. Iya, bukan. Memang kamu bukan Tuhan. Maksudnya ya, kenapa kamu ambil analogi Tuhan ke saya? Saya ini bukan Tuhan. Jangan libatkan saya dong. Enggak. Saya enggak mau terlibat kan dalam Tuhan Anda. Enggak mau saya. Anda kan manusia. Saya ini manusia. Saya ini manusia, bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya ini manusia. Bilang abang Tuhan, saya enggak. Ya, tapi kenapa ambil analogi Anda Tuhan Anda itu ke saya? Kan enggak nyambung, bro. Saya juga enggak ambil analogi Tuhan saya ke abang. Barusan ngomong si Paulus itu, omelin. Saya kan bilang, Bang, gimana itu, Bang? Ya kita kan manusia juga kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, Bang, ya kan? Berarti sama dengan Tuhan Anda, dengan Anda. Ya, tapi bedanya kan dia Tuhan, kita manusia, Bang. Ya, berarti jangan ambil analogi kalau beda, harus yang sama. Iya, maksudnya kan kasih tunjuk aja, Bang, tiga. Ya, percuma lu jelasin Tuhanmu kau ambil analogi ke manusia, enggak nyambung, Bang. BLT, sabar BLT, berarti maksud Anda bagaimana? Maksud Anda bagaimana? Gitu loh maksudnya. Ya tidak, maksudnya kita sudah kasih penjelasan, tapi Anda sudah terima maksudnya. Ya begini, bagaimana, makanya gitu. Dengerin dulu ini argumentasi saya. Maksud saya adalah, maksud Anda bagaimana, gitu loh, silakan. Otak putar-putar saja, cuma di situ-situ saja muka. Gimana sih Anda ini gak ngerti bahasa Indonesia ya? Saya ulang ya, maksud saya adalah bagaimana maksud Anda menerangkan Yesus itu, Bapak itu satu, gitu loh maksudnya. Itu maksud saya dan maksud Anda bagaimana, gitu. Sekarang begini, saya kan sudah bicara ya. Dalam tubuh Allah itu ada dui naturnya itu tidak bisa, memang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Jadi tetap sedang. Jadi Allah itu punya tubuh ya? Loh, pada waktu nuju kan dia buktinya nuju menjadi anak manusia enggak? Jadi tubuh itu adalah Tuhan? Loh, jadi bukan Tuhan apakah? Apa gelarnya Yesus pada waktu di dunia? Saya iya, tubuhnya Yesus adalah Tuhan gitu? Iya, itu yang kami yakin. Tubuhnya Yesus. Jadi tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Berarti sebagian tubuhnya Tuhanmu itu ketinggalan di dunia, lo pernah disunat? Kenapa? Jadi sebagian tubuhnya Tuhanmu ketinggalan di dunia karena pernah dipotong dikit gitu. Otakmu itu memang loh. Aduh, udah 8 hari dia disunat lo. Ya memang terus apa masalahnya sunat? Iya, kemasa Tuhan disunat?
Loh, Anda paham atau tidak? Yesus itu orang, ya, orang apa? Saya tanya. Iya, katanya Anda tadi mengatakan Tuhan dia tubuhnya. Ya, dia Tuhan, kenapa? Ya, bang, tapi mungkin menjadi manusia biasa, bro. Tadi katanya tubuhnya Tuhan. Halo. Ya, halo. Itu tubuh kayak apa, kayak alahannya itu muncul menjadi. Apalagi tubuh kealahan, dari mana lagi dapat ilmu tubuh kealahan? Bro. Anda bukan Anda yang mau ajar saya ya, masalah keyakinan saya. Tapi justru saya ini mutar-mutar. Justru ya? Saya ini mau belajar ke Anda, saya ini enggak ngerti apa-apa ya. Bukan mau belajar, Anda mau cari celah untuk menghujat, itu tujuannya Anda sebenarnya. Loh, saya enggak pernah menghujat. Selama saya mau dari tadi sudah kasih penjelasan, justru mutar. Justru Anda tadi baru sama menghujat loh, bahwa Bapak ada di atas kepala aku. Anda menghujat loh. Iya, karena kepalamu tidak pernah nyambung. Berarti Anda menghujat, masa Tuhanmu ada di kepala aku? Menghujat loh namanya itu. Jadi siapa yang kasih hikmat kau untuk berpikir, saya tanya? Berarti Tuhanmu ada di kepala aku, kalau saya masuk kamar mandi, Tuhanmu ikut dong ke kamar mandi. Siapa yang kasih hikmat kau berpikir, saya tanya? Kalau bukan Tuhan yang kasih hikmat untuk berpikir. Yang jelas bukan Yesus. Ya terserah Anda. Ya Tuhannya Yesus yang memberi saya hikmat berpikir, bukan Yesus. Gampang tuh dijawab. Menurut Anda Yesus siapa, saya tanya? Ya oke, saya jawab. Pinter lu bertanya, saya jawab. Boleh Anda diam, saya jawab. Oke. Nah, waktu Yesus itu berdoa, ya Bapak, andaikan cawan ini berlalu dariku. Dia berdoa ke Bapaknya. Yahudi memanggilnya adalah Yehovah, atau yang bahasa sederhananya adalah Yahweh. Jadi Yesus itu Tuhannya namanya Yahweh atau Yehovah karena dia berdoa. Sama yang saya tuhankan gitu loh. Kok menurut saya, menurut Yesus? Ya, pertanyaannya apa, saya tanya? Pertanyaannya waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Oke, betul. Karena begini. Ya, begitu. Pada waktu muncul ke dunia, kalau itu muncul ke dunia manusia ya. Jadi wajar kalau dia bermohon kepada yang mengutus dia. Berarti dia tidak menyatu dong. Loh, tidak menyatu. Katanya satu. Makanya jangan kau ngel, supaya orang terang sudah goblok tapi maunya ngel. Jangan marah-marah bilangnya orang goblok. Waduh, Paulus ini bagaimana ini? Kau tahu. Ini saya serius mau belajar, kok bilangin saya goblok? Jangan begitulah. Enggak sampai, makanya selalu mutar-mutar anak-anak selalu mau gitu. Aduh. Ini bertanya serius. Jangan kau marah-marah, enggak bagus itu. Pertanyaan serius, kita juga mau jawab serius, karena selalu motong. Bagaimana ini mau jelas Ya ini kan serius. Yesus kan berdoa kepada siapa? Coba Yesus berdoa kepada siapa? Kesempatan dia jawab, Bang Andi. Iya, silakan. 60 hari 60 malam. Otakmu. Ayo Paulus, jangan kau marah-marah. Ini PLT teman saya loh, enggak pernah marah-marah dia. Kau ini kok suka marah-marah? Apa Roh Kudusmu hilang? jangan gitu, Bang, nanti tambah emosi dia nanti. Ya udah, jangan marah-marah, kita ini berteman loh gitu loh. Nah Yesus itu, saya terangin ya. Sekarang saya ambil, sebentar bro, saya ambil ilmuku yang telah hilang selama ini. Hai ilmu, masuk kau bicara sama Andi Slebes, masuk. Yesus berkata begini, dia mengadahkan tangan ke atas. Kemudian dia maju 3 langkah. Karena malam itu dia 3 kali berdoa meninggalkan murid-murid. Karena dia berjaga-jagalah kau di situ. Saya akan maju, sujud dan berdoa. Bunyi doanya Yesus begini karena dia ingin menghindari salib. Ya Tuhan, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah begitu. Nah, pertanyaan ini Yesus itu berdoa kepada siapa? Kepada Andi Slebes, kepada Tuhannya yang ada di surga. Silakan. Oke, jadi saya jawab, tapi jangan lagi disangka bahwa bukan begitu, boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting jangan emosi, bro.
Nah, saya nggak emosi kalau Anda itu tidak pakai pemahamannya Anda, karena kita jawab juga kalau Anda pakai pemahamannya Anda tetap tidak masuk gitu loh. Karena saya ini saya memahami kalau orang berbicara waras, bro. Jadi begini, itu tanda, ya. Itu memang betul, ya. Itu makanya Yesus itu dijuluki guru, guru, raja, ya. Nah, jadi di situ dia mengajarkan tanda mengajarkan bahwa cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berdoa, itu cara berdoanya itu, bang. Ya, bukan itu pertanyaannya, Pak Paulus. Yesus berdoa kepada siapa? Dulu makanya saya bilang karena di situ juga ada banyak maknanya di situ, bang. Ya, jadi di situ juga secara tadi kau bilangin saya goblok, sekarang kau panggil lagi saya abang. Yang mana yang benar? Aduh, Bang BLT, Bang BLT, saya depan itu yang jalan. Iya, kau ini bu. Layani dong Pak Paulus. Di sisi lain kau bilangin saya bodoh goblok. Di sisi lain kau panggil saya abang. Gimana sih bang? Yang mana nih konsisten ini? Jangan ini bang Paulus, jangan terpancing emosi maksudnya. Abang Handi ini suka mancing emosi juga dia. Enggak, saya biasanya mancing ikan kok di laut nggak pernah mancing emosi saya. Baru kemarin dari laut mancing serius. Besok minggu depan lagi ke Pulau Seribu mancing. Bang siapa nih? Bang Paulus ini. Paulus saya tuh merasa terpancing malu ikan dipancing. Bang Paulus silakan jawab Bang Paulus. Santai aja bang, santai. Iya santai aja bang. Jangan emosi, biasa aja kali. Bang FLT lanjutkan dulu saya. Kasih tenang Rupert, saya tepat. Dia mau menenangkan diri, mau menenangkan diri. Kalau begitu dikompres dulu bang, minum es batu. Dan nyatanya minum dulu. Bang. Jadi begini ya, kalau boleh saya nerangin dikit boleh nggak ya? Jadi Yesus Masia itu lahir di dunia ini dikehendaki oleh sang pencipta. Jadi seluruh aktivitas Yesus Masia itu dikontrol sama yang mengutus dia. Seiring dengan waktu, Yesus Masia itu selalu dilindungi ya. Di umur 30 tahun Yesus itu menerima firman di Yohanes 17:8. Segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka. Tujuannya apa sih? Yesus Masia itu diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Sebagaimana Yesus berkata, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa atau satu. Jadi tugas Yesus itu adalah untuk mengajarkan orang-orang Israel agar tidak tersesat. Karena ajaran Nabi Musa banyak disalahgunakan oleh kaum Israel waktu itu. Jarak antara Nabi Musa dengan Yesus itu jauh banget. Makanya memang Yesus Masia ini berat tugasnya yang ada di muka bumi. Pertama, ya, kaum Israel terutama Yahudi atau Kayapas ini jangankan menerima dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja ditolak. Israel ini memang bangsa terengkuh. Jadi Yesus Masia ini tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Pertama, yang paling pertama menghalangi misi Yesus mengajar adalah yang namanya Saulus. Saulus membunuh pengikut-pengikut Yesus, menghalangi Yesus. Bahkan Saulus ini misi untuk menganiaya murid-murid dalam perjalanan ke Damsik. Dia masih ingin mencelakai murid-murid Yesus itu. Tapi di dalam perjalanan dia direbahkan ke tanah. Terus kemudian Yesus Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Tapi bukan begitu yang kita bahas. Jadi, anak Bunda Maria ini memang diususkan untuk domba yang hilang di Israel, tapi sayangnya penguasa waktu itu adalah tentara Romawi atau Pilatus yang menjaya ya daerah kawasan Israel waktu itu. Yesus mau melawan penjajah nggak bisa, karena apa?
Dia membeli pedang saja harus menjual jubah. Dia enggak punya pasukan, 12 murid, enggak bisa melawan tentara lengkap seperti itu. Bagaimana caranya dia menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia belokkan misinya ke misi pengobatan, karena memang di zaman itu banyak orang yang sakit. Contoh, dia bisa mengobati orang buta bisa melihat. Menunjukkan dia adalah seorang utusan Tuhan, bukan menunjukkan dirinya Tuhan. Satu, ada orang lumpuh itu enggak bisa apa-apa. Yesus datang untuk mengobatinya, menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan menunjukkan dirinya Tuhan. Ada lagi satu mukjizatnya Yesus yang paling dahsyat. Apa itu? Supaya orang percaya saya ini utusan Tuhan. Apa itu? Ada orang mati dia bisa hidupkan kembali. Di samping ilmu-ilmu yang dia ajarkan itu tadi, firman Tuhan kepada orang-orang atau Bani Israel. Jadi selama Yesus Masih di muka bumi, dia hanya utusan. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Karena alam semesta ini sudah ada, baru Yesus Masih ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi lah menuhankan Yesus Masih. Ikutlah. Zaman-zaman dulu itu ibunya tidak pernah menuhankan anaknya. Nah, kalau pengen menjadi orang yang benar, tuhankanlah Tuhannya Yesus. Umen bang, gak kelawan bang? Enggak lah, saya kan menjadi pendeta ini malam. Gimana bro, Paulus udah adem kepalanya? Udah adem dia. Gimana Pak EWLT? Yang saya omongin tadi ada yang salah apa enggak? Ya bang, ya kalau kita kan beda pendapat ya bang, maksudnya. Ya, pendapat saya itu sesuai Bible. Juga, bang. Bro, pendapat saya tadi pendapat sesuai yang ada di Bible loh. Enggak ada, enggak dikarang-karang loh, terjadi loh itu di zaman Yesus. Tertulis di Bible loh itu. Iya, terjadi bang, tapi abang kan ada yang mengartikan mungkin salah bang. Di mana salahnya enggak ada? Bener loh itu yang saya omongin, bener, serius bro. Bagaimana kalau kita sekarang salaman, berhenti menuangkan Yesus, clear, karena Yesus memang bukan Tuhan. Jadi menurut kau menuangkan begitu? Kenapa Paulus, jangan marah-marah lagi. Jadi menurut anda menuangkan kamu lebih bagus? Enggak juga lah, saya bukan Tuhan bang. Bos, kenapa kau harus larang orang menuangkan Yesus? Iya, kan Yesus, karena Yesus, karena bukan saya larang, saya himbau, karena Yesus memang bertuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Yesus dan Allah itu satu ya, dari awal sudah. Mulai lagi kambulai. Kalau Yesus dan Allah itu satu, kenapa dia berdoa kepada Bapaknya yang ada di surga? Kenapa enggak berdoa kepada dalam dirinya? Kan tadi sudah dikasih jawaban, tapi anda masih muter-muter bertanya. Ya, enggak, anda enggak kasih jawaban, anda cuma marah-marah. Tetap biar dikasih jawaban, anda menganggap itu salah. Karena saya enggak pernah menyalahkan situ, saya enggak pernah menyalahkan loh. Dia bisa menyalahkan situ enggak kan? Enak saja bilang enggak usah menyembah Yesus, memangnya menyembah kau lebih mendingan ke apa? Iya, menyembah Tuhannya Yesus lah. Itu ajaran itu menurut anda, tapi kalau orang Kristen berarti Yesus salah dong, dia sujud dan berdoa kepada Bapaknya, salah dong Yesus. Dia kan berdoa kepada Bapaknya, kenapa manusia di kerugian bumi manusia biasa, tubuhnya itu manusia biasa. Iya, kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa enggak ikuti Yesus cara menyembah ke Bapaknya? Kenapa kau menyembah dia? Urusanmu melarang orang menyembah dia. Saya tidak melarang kau, tapi Yesus mengingatkan. Sebagaimana nanti di Matius 7:21-23, ya, siapa yang memanggil aku Tuhan, bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, kata Yesus ini nomor 23, nyala kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Ayo. Dan itu menjilat sendiri ludahnya kalian, paham? Ya. Yesus ini yang ngomong, gua. Iya, karena sudah kadang-kadang berdiri
Bagaimana standar gua? Emang gua buka, lu pikir gua motor standar gua? Janda lu. Sekarang dibilang Bapak Paulus itu kalau Yesus enggak bertuhan, kenapa Yesus bilang Tuhanku dan Tuhanmu gitu? Gimana tuh? Bagaimana? Ya misalkan Yesus itu Tuhan, kok Yesus sendiri yang bilang Tuhan dan Tuhanmu? Tuhan itu di mana? Itu di mana? Ada. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Nah, itu di mana? Jangan cuma cerita, di mana? Kalau kasih buktinya gimana, Bang? Percaya tentang ayat itu. Dibacakan supaya kita bisa ini. Oke, saya bacain. Yohanes 20:17, Bang. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Yesus mempunyai Allah dan mempunyai Bapa. Ya, Bang, itu kan pada saat dia ini menampakkan diri, Bang, kepada Maria. Ya, memang pernah menampakkan diri, dia ngomong kayak gitu. Kalau dia nggak menampakkan diri nanti dikira hantu. Ya pas kan dia baru bangkit itu, Bang. Berarti itulah Yesus benar dong. Berarti Yesus benar dong, dia bertuhan. Itulah Allahnya orang Kristen, kelebihannya apa Allah yang hidup. Bukan kelebihan ya. Itu, Bang. Bukan kelebihan, lu lebih-lebihin. Ya, dia bisa menampakkan diri kepada umatnya daripada Anda. Coba konsepnya Anda itu berjalan cuma tahu mencoba, coba sekali-sekali bicarakan konsepnya Anda bagaimana? Oh, konsep saya gampang, Bang. Konsep kami itu sang pencipta itu laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang setara yang sama dengan dia, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okay. Ya gitu, jadi tidak ada yang sama dengan Tuhan itu. Nah, Tuhanmu ini banyak, Tuhanmu ini banyak samanya. Kalau Nabi Muhammad, Bang, siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Di usia 40 tahun dia menerima wahyu pertama, disitulah diberi gelar nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nabi itu diberi wahyu. Diberi wahyu, Bang. Seperti ini. Yesus juga, ya, itu kenapa, Bang? Dikasih kenapa? Muhammad sudah itu, Bang. Enggak dengar apa? Kenapa? Al-Qur'an itu dikasih ke siapa? Al-Qur'an itu, iyalah, Nabi Muhammad yang hanya satu nabi yang menerima Al-Qur'an dari sang pencipta. Berbeda dengan di Bible, banyak penerimanya. Iya, ada saksinya. Pada waktu menerima wahyu itu ada saksinya. Oke, saya jawab. Tumben lu sadar bertanya. Dalam hal sistem wahyu Al-Qur'an tidak membutuhkan saksi manusia. Ya, jadi saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril. Sebagai karena Yesus Amasya menerima firman, tidak ada saksi. Kata Yesus berkata begini, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan. Waktu Yesus menerima firman tidak ada juga saksi. Gimana, Bang, kalau mengangkat dirinya menjadi nabi sendiri? Tidak ada yang pernah Muhammad mengangkat dirinya nabi, karena yang dimaksud dengan nabi itu menerima wahyu baru bila kita nabi menerima... Tertulis di Al-Qur'an, Bang. Al-Qur'an kan yang menuliskan Muhammad. Muhammad enggak pernah menulis Al-Qur'an, dia enggak bisa menulis. Yang menulis sahabat. Iya, maksudnya dia yang ini tahu. Sama dengan Yesus, Yesus enggak pernah menulis Bible. Iya. Tapi kan tadi firman kan dari dia. Firman kan dari Allah. Dari Allah turun ke Muhammad. Iya, terus kenapa? Muhammad kan menyuruh sahabat Nabi untuk menulisnya, kan? Iya, betul. Kalau dia sendiri yang mengangkat dirinya menjadi nabi, Bang? Di mana datanya dia? Di mana datanya dia mengangkat dirinya sebagai nabi? Enggak ada. Enggak ada data, Bang. Maksudnya saya enggak bisa. Saya jawab kalau bagaimana kalau enggak ada data. Harus pakai data dulu baru kita jawab. Jadi begini ya, Bro. Yang namanya nabi itu adalah menerima wahyu, terus kemudian tidak wajib disampaikan kepada kaumnya. Kalau rasul pasti dengerin dulu, saya jawab dulu sayangku, ya baru nanti kau salah.
Karena kalau kami muslim menjawab itu enak didengar gitu. Enggak muter-muter. Ya, kalau rasul itu menerima wahyu, pasti juga dia seorang nabi dan wajib disampaikan kepada kaumnya dan punya kitab. Gitu loh. Jadi agak sama dengan Yesus Al-Masih, dia seorang rasul karena dia punya kitab. Apa kitabnya? Injil. Begitu. Oke. Duh, dia di goa dengan cara dicekik. Gimana dari tanya dicekik? Enggak, maksudnya apa benar setan? Enggak, salah, benar. salah. Enggak ada data dicekik. Oh, itu iya. Data yang lu dapat dicekik dari James Smith dari luar negeri itu, para polemikus-polemikus yang membodohi Anda karena datanya enggak ada. Oke. Okay? Ya, saya pernah baca sih. Lupa kan datanya nggak apa-apa, mungkin dia baca dari dari argumentasinya Supiatul yang berasal dari JP luar negeri, nggak apa-apa dia baca itu. Ya betul nggak di- ya paham itu. Kalau mau Anda terkenal, kamu bikin YouTube bolak-balik ngomong kayak gitu, dua hari kemudian ikut sama si KC. Karena dilarang ya. menafsirkan kitab suci orang lain atau kepercayaan orang lain di luar daripada penafsiran pokoknya atau penafsiran yang sebenarnya, begitu. Kalau itulah pembuka kalian, orang berbicara fakta dari mana, bang? Coba disebutkan kita buka-bukaan. Jadi menurut Anda Muhammad Kaci itu berbicara tanpa fakta? Tanpa bukti. Tanpa bukti, bang. Sebentar. Kalau dia ada data, bang, dia nggak diponis 10 tahun. Itulah kelebihan kalian loh. Itulah kelebihannya kalian. Bukan saya yang hukum dia, bang. Negara yang hukum dia. Akhirnya itu bukan hanya muslim, ada Kristen juga, bang. Yang memutus kaca bukan muslim aja, ada Kristen hakimnya, bang. Gitu loh. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan, ini pasrah lagi urusan Tuhan. Kalau saya mau sebutin pasrahnya. Jadi ini lah teman-teman. Oh, pengecut. Kan kalau yang kecut. Yang kecut itu adalah begini, bro, ya. Yang kecut itu waktu Yesus itu, dengerin dulu ya. Yang kecut itu waktu Yesus itu memikul salib ke bukit Golgota, itu keringatan, Bu, bang. Si keringatan keluar, kecut itu keringatnya, bang. Kalian kalau sudah lagi. Kalau sudah mulai berdebat, kalau sudah terpojok dianggap penistaan, padahal kalian mendahului. Pojok dari mana, bang? Kalau itu keluarnya apa? Dari tadi nggak ngomong doang, lu. Gini orang ya. Gini lah orang ya, ini ya. Dia belum pernah melihat mobil. Tiba-tiba ada mobil datang, dia mau mengajari sopir. Gitu loh. Jadi abang nggak usah lah ajarin sopir, bang. Anda sendiri belum bisa nyetir. Itu loh, nggak bagus itu, bang. Itu namanya sombong. Tapi on itu O nya 2, 1 N nya apa yang terjadi sekarang, Bu? Cemen kalian itu fakta apa, bang? Kenyataannya sudah begitu. Kenyataan apa, bang? Cemen sekali, bergerak sedikit, lapor si ini lah, si itu. Hei, yang melabang tersebut di ini berani itu Kristen, bang, bukan kami. Lu tahu gak siapa yang melaporkan sebut Ibrahim? Namanya Ibu Pera Rotin Sulu, Kristen yang melaporkan dia, bang, bukan muslim. Kuping dibuka, bang. Makanya jangan sering-sering nonton sama huruf E. Sekali-sekali banyak kita, bang. Tuh, itu pakai enggak bener sih lu tiap hari pakai HP-nya. Nonton BMW dulu sama huruf F. Gitu lu. Jadi saya ulang ya, yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu perempuan namanya Ibu Perotin Sulu. Kristen, bang, yang laporin dia. Ayolah. Paham, bang? Paham. Tapi yang di Bambang itu enggak pernah ditangkap dia, bang, ya. Karena kalau Bambang itu sudah ditangkap, apain dia ditangkap? Enggak pernah maksudnya. Padahal ya, Bang Yonela kan bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa. Dia
Kenapa mau ditangkap dia? Menghujatnya gimana? Emang dia menghujat? Juga dirinya. Ya, ngapain nangkap anak orang kalau nggak ada masalah? Tapi dia juga kan banyak data, dia baru bisa bahasa Arab juga. Ya bagus lah kalau dia bisa bahasa Arab, ngerti ya kalau Tuhan itu satu. Karena dia kan ini apa mantan Muslim, tapi cuman dia bukan Muslim. Siapa? Bukan dia. Bambang Rusia bukan mantan Muslim bro, tapi dia mantan bayi, sekarang udah dewasa. Ih, kalau ngomong tuh jelas loh, kalau gua ngomong nggak pernah salah gitu lah. Dia bukan murtadin bro, dia oten, dia Kristen Ortodok. Ngerti nggak Kristen Ortodok apa? Ngerti bang, kayak si siapa nih? Siapa lagi? Ada room sebelah juga, Mikana. Mikana bukan Ortodok, dia Kristen Wanes, dia Yesus only. Jadi Bapak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Yesus. Dia Ortodok. Bukan. Dia sendiri kok dia. Ya ngaku tapi dia Wanesa, Ortodok dari Hong Kong. Kalau Ortodok dia harus lota itu 7 kali dalam sehari. Enggak pernah dia itu. Orang dia makan babi kok. Ortodok. Ortodok itu enggak makan babi. Demi karena makan babi. Saya pernah masuk di roomnya dia. Iya, itu dibohongin. Lu dibohongin. Ortodok gak makan babi bro. Oh iya, Ortodok gak makan babi nih karena makan. Bobo pesan Allah gak boleh gitu, bobo pesan Allah orang. Gak ya. Nih karena itu Wanes atau Yesus only dia. Bukan Trinitas nih karena beda dengan kau. Bukan Trinitas dia. Tadi siang saya dengar dia ribut lagi sama Erwin. Ribut dia sama Erwin di roomnya si Billy, ribut sama Airband dia. Sampai 16 jahit, sampai 16 jahitan loh. Parah lu, Pak. Serius. Masuknya sobek tadi celana saya terbetulin 16 jahitan. Yaitu ah, kan belum kelar saya ngomong. Gitu loh PLT. Jadi kita tuh kalau ngomong itu bro, kamu ini saya pengen uji kemampuan kamu, kamu jujur apa enggak. Dulu ada namanya Yosua M. Yasin, ya. Itu waktu dia masih Islam, dia mengaku membakar 3 gereja. Satu di Depok, satu di Citayam, satu di Bojonggede. Tuh. Menurut Anda, membakar gereja itu kriminal atau tidak? Kriminal lah bang. Kriminal. Tapi setelah dia menjadi murtadin, sang kriminal ini bukannya dilapor polisi pernah bakar gereja, tapi malah dijadikan narasumber. Menurut Anda, ayo bang, gimana? Tindakan mereka ini benar apa benar? Ya tergantung bang. Weh, tergantung. Gak jujur lagi ngomongnya. Tadi katanya kriminal. Kan tergantung dari orangnya bang ya. Dari yang bersangkutan. Kalau menurut kamu orang membakar gerejamu itu, kamu merasa sakit nggak sih gerejamu dibakar? Kalau gereja saya pribadi ya pasti sakit hati lah bang. Ya oke lah, bukan tapi gereja kan, bukankah gereja itu adalah identik dengan Kristen? Artinya apa, siapapun gereja yang dibakar mestinya sebagai orang Kristen itu adalah kamu harus merasa sedih dong, gereja sesamamu dibakar kan gitu. Ya, kriminal pastilah. Tuh pastilah. Nah, tapi kenapa orang pembakar gereja ini enggak ada yang laporin ke polisi? Gitu, malah dijadikan narasumber, malah dikasih duit. Karena mungkin sudah lama, bang. Mungkin mereka sudah lupa dan mereka juga sudah maafkan gitu. Bukan lu, bukan lupa, malah dia ngomong terus. Ada bahkan namanya Edi Sutopo, itu 60 gereja dia bakar, bro. 60 loh. Mungkin serius. Hah? Mungkin enggak ada yang lapor makanya enggak ditangkap. Ya, kenapa tapi yang lapor? Mestinya kan dilapor karena dia udah ngaku di depan Kristen. Malah mestinya dia marah dong. Kurang asem lu bakar gereja gua. Tapi enggak, malah dia bilang, "Hore, kan lu waktu Muslim dulu, sekarang kan lu udah di Kristen." Kan gitu. Malah dijadi malah dikasih duit sama dia. Gimana? Mungkin mereka mengampuni bang. Kenapa? Sudah mengampuni dia.
mungkin mereka sudah menghuni. Tapi karena kan, dia kan sudah minta maaf, Bang. Mungkin dia sudah minta maaf. Jadi, apakah kriminal harus minta maaf? Enggak perlu dihukum. Ya beda enak, konteks lah, Bang. Enak dong kalau saya maaf nih ya, kalau saya bakar gereja terus saya minta maaf, enggak dihukum dong saya. Iya, kalau minta maafnya dengan sungguh-sungguh, Bang, ya pasti mereka tidak ini maksudnya. Oh, ya, ada yang nanti kalau ada besok bakal gereja orangnya sudah minta maaf tapi masih dilapor polisi. Iya kan, tergantung orangnya, Bang. Maksudnya kalau dilapor kan pasti dihukum, Bang. Pasti kan ada di negara Indonesia kan negara hukum. Berarti enggak ada orang Kristen merasa dirugikan ya karena enggak ada yang melapor ya. Ya pasti dirugikan lah, Bang. Mungkin dirugikan tapi kan mereka enggak lapor. Berarti mereka senang, malah dikasih duit pelaku pembakar. Dikasih duit mereka. Dikasih duit, dikasih honor. Kasih honor, Bang. Drama itu khotbah di gereja itu dikasih honor. Dikasih honor, Bang. Jangan bilang kagak lah. Enggak tahu juga, kalau saya cuma enggak tahu, Bang, maksudnya kasih honor yang enggak. Gue pengen coba doang lu kejujuran lu, Bro, gitu lo. Lu jangan kayak yang lain. Gitu maksudnya kenapa? Udah di depan mata gini, Bro ya. Udah di depan matanya orang itu udah mengaku bakar gereja, enggak ada yang marah lo. Satu orang pun Kristen di room itu enggak ada yang marah lo, malah seneng gitu lo gerejanya dibakar. Heran saya, Bro. Ya namanya orang Kristen gitu, Bro. Terkadang mereka rasa memaafkannya itu tinggi. Bukan masalah memaafkan, gereja dibakar kok enggak ada yang marah, enggak ada yang lapor polisi gitu. Ya, pasti marah. Pasti kan mereka yang menimpul di gereja itu. Pasti kan mereka marah. Sebentar. Kenapa gunung? Kenapa Pak siapa sih namanya? Gunung ya? Kenapa, Bang? Di mana peristiwanya yang menimpul gereja itu? Oke. Berapa? Namanya J.E.D. Sutopo. Ya. Namanya ya saya enggak tahu tahunnya, Bang. Tapi yang jelas dia mulai dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an kalau nggak salah ya. J.E.D. Sutopo itu Anda bisa temukan di channel Manubulu ada, channel PS Cornelius ada, dan banyak channel yang pernah dia masuki bersaksi. Semua di channel Kristen dia masuk, Bang, bersaksi membakar 60 gereja. Kalau J.E.D. Sutopo. Kalau Joshua M. Yasin itu, dengerin dulu, Bang, saya selesaiin dulu. Kan ada 3 orang, Bang. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi nih kalau Abang potong. Jadi J.E.D. Sutopo itu 60 gereja yang dia bakar. Bersaksi di beberapa channel Kristen. Satu. Joshua M. Yasin itu 3 gereja. Ini jelas di Depok 1, Citayam 1, Bojonggede 1. Bersaksi tempatnya Manubulu. Dan beberapa channel-channel Kristen. Kalau yang namanya Iskandar, satu di Sukabumi, dia bakar gereja. Bersaksi juga di tempat Kristen, Bang. Ini datanya ada. Kalau sekiranya Abang memaksa saya untuk membuka datanya, saya undang Anda masuk di Zoom JCC. Link ada di deskripsi video saya. Saya akan perlihatkan kalau di sini nggak bisa saya buka data. Karena terbatas kalau di sini. Gitu, Bang. Ini kami Muslim tidak akan pernah bohong. Data ada. Oke? Okay? Silakan, Bang. Berarti nggak pernah ditangkap, ya? Justru itu, Bang. Saya heran. Kok Kristen? Kok nggak ada yang marah? Nggak ditangkap, ya? Justru itu saya heran. Kenapa? Pas bahkan, Bang. Pas bahkan peristiwa itu. Pas bahkan. Belum pernah ditangkap, ya? Justru itu saya heran. Kok Kristen ini malah senang-senang gerejanya dibakar. Malah dia jadi narasumber dikasih duit, Bang. Pembakar gereja ini pasti kan udah dilapor, Bang. Pas bakaran, pas hari pembakaran itu pasti gak ada, dilapor. Enggak ada yang lapor, satu pun enggak ada, orang enggak ada bukti laporan kok. Tapi kan mungkin enggak ditangkap langsung dia kan, kan enggak ketahuan orangnya siapa. Ya udah ketahuan dia ngomong. Kan ketahuan dia ngomong sendiri ke publik kok. Iya, maksudnya pas dia bertobat aja dia ngomong. Hari-hari ya nggak bisa kan? Dong, pidana nggak boleh dihapus setelah dia bertobat, nggak bisa, pidana tetap ada. Nah, jangka waktunya, Bro? Nggak ada namanya kadaluarsa, nggak bisa ada kadaluarsa, nggak ada kadaluarsa pidana itu sekarang.
Gak ada. Ada masalah. Ini lu misalnya, Mbak, lu misalnya mematikan orang, terus lu kabur ke luar negeri selama 30 tahun. Lu balik ke Indonesia tetap lu ditangkap. Enggak bisa kalau pidana, Bro. Gimana Pak Gunung Mas? Saya enggak bercanda loh ini, Bang. Data ada loh. Pak Gunung Sina. Iya, Gunung-gunung. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia nggak ditangkap waktu itu? Bukan berarti kita harus lapor loh. Namanya sudah dibakar, pasti polisi kan nggak tahu. Jangan tanya saya, Bang. Itulah makanya. Tiba-tiba ada orang masuk di channel misalnya Yusuf Manabulu mengaku kan telah membakar 60 gereja loh. Kan kalau saya pada waktu saya ada di situ, saya melihat betul bahwa ada satu oknum yang membakar itu baru tidak diproses. Nah ini kan tidak ada keadilan di sini, bahwa ternyata tidak ada keseriusan, bahwa di situ ada pelaku kriminal yang dibisarkan begitu. Nah ini bisa jawab setengah-setengah ya, Bang, karena saya bukan pelakunya nih ya. Mestinya kalau Manubur udah punya berfungsi dengan baik, mestinya orang jangan disiapkan. Diam-diam dia harus melapor polisi, karena orang yang membakar gereja satu ruangan dengan dia berbicara, malah dijadiin konten, kemudian rekeningnya dikasih di situ, dapatkan si honor, Bang. Mestinya nih, saya ulang sekali lagi, Manubur kalau dengkulnya berfungsi dengan baik, mestinya tutup live, hapus semua, bawa ini orang ke polisi. Kalau ada orang di depan saya nih, siapa pun dia, dengerin, Bang. Kalau ada orang depan saya mengaku pembakar gereja, saya minta buktinya ada, gitu ya. Saya langsung antar ke kantor polisi, Bang. Tapi Manubulu tidak mengadakan aksi itu, malah dijadiin narasumber. Oh, loh, Bang, jawabannya. Iya, berarti itu ada sesuatu yang mungkin dibuat seakan-akan dia ini kamu pembakar gereja begini. Tapi kalau tidak ada pembuktian ya tidak bisa. Berarti kalau nggak ada pembuktian, mereka kedua-dua kalau nggak ada pembuktian, mereka kedua-duanya ini antara narasumber yang punya channel pembohong besar, Bang. Iya, membohongi publik. Nah, iya loh. Itu bisa dilaporkan juga, Bang. Nah ini publik kenanya. Ini lagi bukan dilaporkan, sekarang Manubulu udah menikmati hasil itu. Sekarang ada di Polda Jabar, Bang. Karena pembohongan publik. Kayaknya kalau di kami itu, tidak ada. Kita kan punya hukum. Yang jelas korban-korban itu pasti akan tertimpan, semua memori itu akan ada. Ketika keadilan itu tidak ada, terus tiba-tiba dia datang mengaku inilah saya yang mengebom gereja. Karena harusnya dilihat dari historinya, apakah memang betul orang ini. Kan kalau kita juga, saya datang di channel ini mengaku bahwa saya adalah Tuhan, pasti kalian tidak percaya. Begitulah. Iya, jangan itu. mestinya begini, Pak Gunung Sine, mestinya hal ini Anda keberatan kepada Pak Gunung Sine, mestinya argumentasi Anda ini Anda keberatan di Komal Kristen, jangan sama kami gitu. Anda masuk ke dengerin dulu, Bang. Anda masuk ke Komalnya Pak Hendro, Anda masuk ke Komalnya Komal Kristen lah. Anda masuk ke sana bersuara kayak gini gitu. Kenapa? Kalau ini orang tidak terbukti membakar gereja, artinya ini pembohongan publik. Kena pasal 14, inilah yang mengakibatkan Manubulu sekarang dalam keadaan sulit gitu ya. Kenapa? Contoh ya, ada seorang murtadin, dia jadi narasumber. Murtadin ini namanya Aman Suherman. Dia mengaku bahwa setelah waktu dia menjadi Islam atau Muslim, dia itu Ustad, juara MTQ, juara 2 tahun 90. Setelah masyarakat cari, benar nggak? Ternyata dia berbohong. Kemudian polisi mengamankan dia. Kemudian Manubulu ikut, Hendro,
Fajar Hernowo juga ikut gitu. Karena menyebarkan berita bohong. Jadi ini loh Bang ya, ini maju kena mundur kena. Gitu loh, bakar gereja ya kriminal ya, berita bohong ya, ya bohong. Gitu loh Bang. Baca doa makan ceritakan surat Al-Baqarah Bang ya. Iya. Gimana itu, bedanya Bang? Dengan Kaina Mas? Kaina apa Bang salahnya Bang? Kita lihat sendiri saja. Kalau misalnya gimana? Coba sebutkan itu kalau abang misalnya melakukan komentar. Kalau begini aja, begini aja. Bang Gunung, kalau Anda punya datanya Kainama, silakan. Kenapa abang nggak lapor polisi, Bang? Kenapa lapor di media? Bukan cuma itu, ada pengakuannya juga itu. Iya, kenapa nggak lapor polisi? Lapor sudah itu kan sudah ada berapa. Lihat di. Nanti nggak cukup bu alat buktinya, Bang. Ada yang dilapor, tapi ada. Sudah proses. Sudah ada, siapa yang lapor Bang? Karena dia sudah mengaku sendiri loh, ada channel. Dengerin dulu, siapa yang lapor? Siapa yang pernah laporin dia ke polisi Bang? Itu si siapa? 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 Ada. Itu ada termasuk si siapa? Si pendeta. Pendeta siapa Bang? Ayo Bang, siapa Bang? Siapa Bang? Pendeta siapa yang laporin dia Bang? Ya kalau bapak abang nggak tahu nggak usah dipersulit, abang saya nggak mau persulit. Kalau abang tahu orang yang pintar bahasa Ibrani itu yang sering bantu. Bapak Nur Sena. Selo. Karena dia pelo sekarang lagi meringkuk di penjara Bang. Makanya yang heran itu justru udah diundang pelapor. Enggak pernah ditanggapi, malah mereka sendiri yang dilapor. Nanti belum cukup Bang. Begini ya Bang ya. Ini jangan kumpulkan ini ya, kita pisahkan ya Bang ya. Kalau Gratia Pelo pernah melaporkan Kainama, tapi dia enggak berhasil, mestinya Abang samperin Gratia Pelo bilang, "Eh goblok lu, melapor enggak ada bukti lu gitu." Desak dia Bang. Desak dia. Kamu ini melapor gimana sih, goblok banget gitu loh. Melapor doang tapi diem gitu loh. Lapor terusin dong, tanya di mana sampai di mana, desak dia Bang. Gitu loh. Tapi ada pengakuan juga. Iya mau pengakuan mau enggak? Yang lapor siapa? Bapak samperin yang melapor. Sampai di mana laporanmu bro? Malu. Tidak perlu Pak. Tuhan tidak perlu mengajar kita itu. Intinya di sini bahwa memang terjadi diskriminasi di sini. Siapa yang diskriminasi Bang? Siapa yang diskriminasi Bang? Bahaya lu. Biarin. Yang diskriminasi siapa Bang? Iya, karena begini. Ya. Sebenarnya kepercayaan itu kita nggak jangan lari banget. Jangan lari ke kepercayaan. Yang diskriminasi siapa? Ya itu kan kita siapa? Baca-baca di kita kan ini cuma siapa yang melakukan diskriminasi siapa, bahkan di channelnya jangan ke channel dulu siapa channelnya Pak Gunung Sinai, siapa pelaku diskriminasi kan? siapa yang diskriminasi siapa? Iya, malah maksudnya pelaporan-pelaporan itu. Ya siapa yang diskriminasi? Siapa? Yang sebutkan dulu institusi siapa? Yang mana yang diskriminasi? Sebutin aja, nggak usah takut. Kalau bapak punya bukti, gitu loh. Nggak bisa, dicabut dulu kita tadi diskriminasinya. Dari awal saya sudah bilang bahwa kami hanya pengamat saja. Kalau pengamat saja jangan berpendapat, begitu diskriminasi.
Kan wajar kalau kita mengamati dan ya wajar, tapi sekarang tapi sekarang saya tanya Anda, kalau Anda berpendapat tentu Anda punya data. Ya sekarang ya, siapa yang diskriminasi Bang? Data begini, kami kan kami cuma memberi mencari informasi, melihat informasi ini kan media Bang. Ya siapa? Bang Gunung Sindai, jangan panjang-panjang Bang. Kalau kita ngomong itu berdasarkan data, pengamatan Anda. Siapa yang diskriminasi? Tidak, siapa? Kenapa Anda bilang jangan macam-macam? Karena kami itu... Siapa yang diskriminasi? Enggak ada macam-macam. Siapa yang diskriminasi Bang? Siapa? Ya nantilah saya tunjukkan. Siapa pelaku diskriminasi? Siapa Bang? Sebutin aja, enggak usah takut. Loh memang yang takut juga. Siapa pelaku diskriminasi? Siapa Bang? Ya nanti lah kita kasih tahu. Ya udah kalau nanti anda diam, saya tunggu 6 tahun lagi Anda boleh ngomong lagi ya, karena Anda nggak punya data. Anda diam dulu ya. Saya nggak biasa bicara orang yang banyak ngomong ada data. Oke? Anda diam dulu. Ya, selesai. Okay. Udah selesai. Udah diam. Saya beri waktu 60 hari atau 6 tahun. Silakan cari datanya. Siapa pelaku diskriminasi? Bisa, ya udah. Udah diam dulu. Anda percuma ngomong kalau nggak ada data. Oke? Silakan Anda diam. Sama dengan kita tadi bahas masalah ketuanan. Ini kembali lagi ke ketuanan. Udah diam dulu Bang. Diam dulu ya. Diam dulu. Inilah fakta sekarang yang terjadi adalah Gratia Velo itu sudah terbukti sah meyakinkan, ya itu sudah sekarang menjalani hukuman. Fakta sekarang sah meyakinkan si KC itu 10 tahun vonis terus dia banding menjadi 6 tahun. Fakta sekarang anak Batak itu vonisnya 1 tahun. Fakta sekarang Saipudin Ibrahim buronan. Fakta sekarang itu Pak Ujong buronan. Itu fakta Pak. Datanya ada gitu. Hanya orang yang tidak punya mata pernah membaca tidak tahu data ini gitu. Dan tidak ada kita kenal namanya diskriminasi. Hanya orang-orang yang menggali lubang kemudian masuk ke lubang itu sendiri terus dia berteriak-teriak bahwa saya dizolimi, saya didiskriminasi gitu loh. Artinya apa? Disinilah bentuk orang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Saya sering diskusi, saya di Bulu. Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang pernah saya diskusi katakan Manubulu itu memang wajar jadi tersangka, praduga tak bersalah. Semua mengatakan Manubulu itu benar, yang salah adalah polisi, yang salah adalah MUI, yang salah adalah YouTube, yang salah adalah presiden, yang salah adalah pemerintah, yang salah adalah undang-undang. Manubulu paling benar di mata mereka. Ini nyata, ini fakta. Padahal kita lihat proses pra-peradilan yang diajukan sekarang, ya semoga saja penasihat hukum Manubulu itu bisa dikabulkan, artinya Manubulu bisa keluar bebas. Tapi 0,2% diterima, yang jelas pasti pra-peradilan ditolak, lanjut P19 atau langsung P21. Nah, kesikan nanti di persidangan. Dari sini kan berasumsi. Kenapa? Dari sini sudah tahu bahwa itu bisa ditolak, bisa begini. Saya berdasarkan, saya adalah bahwa
bukti permulaan cukup bahwa Manubulu itu sah meyakinkan terbukti pasal 14 pembohongan publik dan 28 ITE. Gak bisa dibohongi bang, kenapa? Karena 99,9% isi kontennya adalah pembohongan publik, terbongkar satu persatu data. Paham? Anda mau bantah? Bantah? Biar jumpa mau dibantah? Di negeri penuh ini nggak mau dibantah apa enggak? Dibantah dong kalau Manubulu itu benar. Dibantah karena abang ini kan bukan hakim, bukan polisi yang menentukan, hanya melihat titik. Polisi tidak menentukan bang, tapi hakim. Dari itu, dari peristiwa yang terjadi kan nilai. Saya tahu peristiwa yang terjadi. Iya. Terjadi berawal dari, makanya dengerin dulu peristiwa yang terjadi. Berawal dari Aman Suherman, narasumber Manubulu, yang pernah mengatakan saya ini pernah menjadi ustadz, pernah menjadi penceramah juara 2 MPQ se-Jawa Barat. Setelah ditelusuri ternyata BOONG, bohong. Kemudian warga resah di sana melaporkan kepada yang berwajib bahwa ada ini orang mengaku pernah juara MTQ, ternyata tidak. Datanglah polisi mengamankan yang bersangkutan. Kemudian setelah diinterogasi ternyata gurunya adalah Manubulu. Paham? Fakta ini, Pak. Kenapa ketawa kalau kita? Udah gak usah ngomong, Pak. Cari data dulu siapa diskriminasi. Anda diam dulu. Tetap diberi antah ngomong, Pak. Gak usah, saya gak usah. Saya gak biasa ngomong. Ambil dulu videonya. Nanti saya kirim ke Pak Andi ya. Iya, silakan. Video apa, Pak? Video. Tentang pembohongan publik itu. Video siapa? Dan sudah banyak data yang mereka ngomong bahwa ini dia ini, waduh, mau lewat perbatasan Israel lah, jangan nggak bisa. Bagaimana mau sekolah di sini, mau sekolah situ, bekas pastor lah. Nah itu ada video, cuma kalau nggak dilaporkan polisi, kenapa nggak dilaporkan polisi? Begini bang, persoalannya kan kami ini. Kenapa? Hanya sebagai pembaca berita, melihat berita melalui medsos. Terus ngapain juga saya harus urus halal begitu? Oh, kalau nggak bisa Anda urusin, nggak usah ngomong bang. Kalau nggak bisa urus, berikan pendapat. Berikan pendapat. Bukan berasumsi, hanya pendapat. Bahwa ada satu peristiwa itu yang kita lihat di media sosial, fenomenanya enggak ada beda. Nah terus kita yang belum, kan kita harus kalau enggak ada beda, kenapa satu ditangkap, kenapa satu tidak, kalau enggak ada beda? Nah itulah di pertanyaan kami. Saya nanya Anda, kenapa Anda yang bertanya? Makanya saya bilang ke, saya komen ke yang berikan channel itu, saya bilang seharusnya kalau mau ada tindakan hal-hal begitu sudah nyata, kenapa tidak dilaporkan? Sama. Jawabannya apa, Pak? Kenapa nggak dilaporkan? Ya itu kan tergantung mereka juga mau dilaporkan atau tidak. Jawabannya apa? Kalau Anda bertanya, mereka jawab apa? Iya pasti mereka menjawab bahwa hal itu urusannya mereka, bukan kita. Kita hanya memberikan pertanyaan. Karena Anda bertanya, kenapa nggak dilaporkan? Kok jawabannya urusannya mereka? Kalau mereka hanya menjawab seperti itu, saya harus bilang bagaimana? Karena Anda bertanya nih, kenapa nggak dilaporkan, jawabannya iya, apa? Terus jawab, sudah aku bilang tadi jawabnya bahwa itu urusan mereka masalah laporan itu. Jadi dia hanya memberikan informasi. Oh, berarti nggak ada yang melapor? Iya, itu urusannya mereka, ngomongnya begitu ya. Berarti nggak ada yang melaporkan? Itu. Berarti Kainama nggak ada yang melaporkan? Itu yang karena jawabannya seperti itu. Kita hanya berpikir bahwa jadi anda hanya melapor di medsos. Jadi Anda hanya melapor di medsos gitu. Tidak bisa melapor di medsos. Ya ini mana Anda melapor sekarang?
begini. Anda sekarang melapor di medsos. Hal-hal begini, kami hanya memberikan pendapat saja. Ya pendapat tapi tanggapan itu mereka bahwa hal itu mereka yang atur, bukan kami kan bukan terlibat di dalam, tapi hanya memberikan pendapat, tapi jawabannya seperti itu. Jadi berpendapat saja, tidak ada. Jadi berpendapat saja tidak ada aksi. Loh, ngapain kita mau urus itu? Yang penting ya, siapa udah, yang mau urus enggak? Siapa yang membuka itu harusnya saran kami, kenapa tidak diteruskan? Siapa yang teruskan, ya, Pak? Siapa yang melaporkan? Kenapa dihentikan? Siapa? Iya, itulah makanya. Teman Anda apa teman saya? Teman Anda apa teman saya? Itu bukan teman juga, channel yang membuka itu. Siapa itu channel, Pak? Nanti saya kirim channel. Oh iya, iya. Oke, baik. Oke. Saya tunggu ya, Pak, ya. Ya, oke, baik. Buka karena kalau gini, Pak, kita pindah aja ke yang nyata. Menurut Pak Gunung, Pak Gunung, menurut Anda si KC itu bersalah atau tidak? Gimana? Kalau si KC itu bersalah atau tidak, Pak? Kalau KC ini sebenarnya dari permasalahannya saya tidak pernah ikuti, jujur aja. Enggak, udah diponis, Pak, udah diponis. Dengerin dulu, Pak. Udah diponis 10 tahun, dia banding jadi 6 tahun. Menurut Anda, ponis 6 tahun ini ya, KC ini bersalah atau tidak? Itulah saya bilang kemarin. Dijawab dulu, Pak. Dijawab dulu bersalah atau tidak? Udah diponis, Pak. Udah ingkrah, Pak. Udah ingkrah dia 6 tahun, Pak. Sekarang udah jadi. Menjawab kalau saya tidak pernah ikuti tiba-tiba muncul sudah diponis. Saya lihat sudah diponis. Oke, begini aja, Pak. Jangan kaca deh. Tidak bisa. Jangan kaca deh. Jangan kaca, Pak. Yang lain aja. Kan gitu, harus garang-garang cerita. Kalau si A diponis 6 tahun dan inkrah, apakah ponis inkrah 6 tahun ini terbukti bersalah atau tidak, Pak? Ya itu kan di pengadilan, tapi kita kan yang menurut Anda kalau Anda sehat, ponis hakim udah inkrah 6 tahun. Ya, ponisnya udah inkrah 6 tahun. Apakah inkrah atau keputusan inkrah ini terbukti bersalah atau tidak, Pak? Saya tidak bisa menjawab itu. Jadi malam ini Anda enggak mau mikir. Saya tidak berhak untuk menjawab. Jadi keputusan inkrah itu Anda enggak bisa berpendapat. Enggak bisa. Saya ajari kepada Anda. Ya udah, kalau begitu Anda diam, saya ajari Anda. Boleh? Yang namanya keputusan inkrah, Pak, artinya hakim itu udah sah dan meyakinkan keputusannya jatuh ponis 6 tahun. 10 tahun dulu, kemudian banding 6 tahun, inkrah sah dan meyakinkan. Di bawah itu penjelasannya terbukti bersalah. Artinya bukti bersalah, artinya salah. Kenapa Bapak nggak mau jujur dalam berpendapat? Oh, itu kan pembuktian pengadilan. Justru ini ngomongin pengadilan, Pak. Ini bukan ngomongin di bengkel. Ini ngomongin pengadilan, namanya inkrah keputusan hakim. Itu di pengadilan, bukan di bengkel. Artinya tidak berpendapat, tidak ada pendapat masalah itu. Ya udah, kalau nggak berpendapat, Bapak diam aja dulu. Kalau nggak ada pendapat, cuma Bapak baper doang. Ya gitulah. Ya udah. Ya gitu. Kita kalau di media sosial kan gitu, cuma baper aja. Ya udah, Bapak sampai dulu ya. Ya udah, beres. Bapak nggak jujur di sini. Duh, Bapak nggak jujur. Dalam hal apa mau diminta kejujuran saya? Masa keputusan hakim, keputusan hakim udah inkrah, Bapak nggak mau mengatakan bersalah? Iya, kan bukan saya hakimnya. Gimana saya harus menilai? Yang ngomong situ hakimnya siapa? Saya yang jadi pembela. Yang ngomong situ jadi pembela siapa? Saya cuma minta pendapat Anda dengan pikiran yang sehat. Makanya, saya berpikiran saya sehat. Saya tidak punya pendapat apapun. Ya kalau nggak punya pendapat, Bapak diem, jangan ngomong. Ya.
Toh, saya kan hanya menyampaikan. Oh, enggak, tapi Anda Anda tidak punya pendapat, tapi Anda ngomong terus. Astaga, ini bicara orang berbicara itu adalah pendapat, Pak. Tapi pendapat Anda itu kosong. Gimana sih? Tidak berpendapat tapi ngoceh melulu, Pak. Bebas berpendapat bukan berarti menjustice gitu loh. Benar. Jadi pendapatnya itu tidak edukatif dong, ngambang kayak kuning, Pak, di itu, Pak, di depan rumah Bapak. Ngambang kau. Jadi pendapat Bapak itu ngambang warna kuning gitu. Tidak, kayaknya hijau. Apa kayak begitu ngambang warna kuning? Saya enggak paham, Bang. Iya, udahlah. Paham. Udahlah, Pak. Saya capek melayani orang yang dalam hal kayak begini, Pak, ya. Begini. Udah, Pak. Enggak usah begini, Pak. Enggak usah. Bapak enggak usah berpendapat. Udah, Pak. Sini diam aja udah. Terserah lu. Diam, diam. Setiap saya berdebat. Jadi saya mengeluh. Saya terakhir berbicara bahwa ya memang saya pintar dari Anda. Saya pintar dari Anda loh. Turunin aja, Bunda. Kita bisa nilai kalau hal-hal begini. Saya memang pintar dari Anda. Kenapa emang? Masalah, Pak. Bapak mau debat masalah hukum, ayo sama saya. Mau debat teologi, ayo. Saya memang pintar dari Anda. Siapa bilang saya di bawah Anda? Saya bukan sombong, tapi fakta gitu loh. Itulah, makanya. Kenapa emang? Kenapa memang? Masalah hukum aja mau diskusi dengan saya. Mau. Rupanya mau. Okay lah. Jadi memang saya pintar dari Anda. Kenapa? Siapa bilang? Data loh ini, fakta gitu. Jadi gini ya, Pak, ya. Anda diam aja daripada ngoceh terus. Saya kutip daripada Imam Syafi'i begini ya. Imam Syafi'i berkata, saya lebih happy berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi sama 1 orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya juga berpikir begitu. Saya berpikir bahwa ketika orang bodoh merasa Bunda, turunin aja ini enggak pintar, enggak akan bisa lawan. Jangan dong, jangan ngancam-ngancam, turunin. Halo, selamat malam, Bang Ken. Iya, selamat malam. Iya, malam. Agama apa, Bang? Jangan bilang agama. Saya tanya agama apa, Bang? Agama saya Kristen. Udah jawab, udah selesai. Iya, itu kan mau kalian. Kok itu maunya saya, mau kami? Kan ini diskusi, Pak. Anda naik mau ngapain? Saya naik. Mau pamer. Ya, Pak. Anda naik mau ngapain? Mau ikut. Ikut apa? Ya ikut yang ada di sini mau berdebat kan? Nah, terus kenapa ditanya agamanya dia bilang itu mau kalian? Iya. Karena buat saya kalau buat berdebat itu harus dilepaskan dulu. Kalau coba abang tanya kami agama kami apa, kami lah. Kami pede dengan agama kami Islam. Anda tidak, sepertinya Anda tidak pede dengan agama Anda sendiri. Kenapa? Tidak ada urusannya pede. Loh, kalau Anda tidak pede, kalau Anda pede dengan agama Anda, kenapa waktu saya tanya Anda tidak menjawab langsung? Itu hak saya. Memang itu Anda, artinya Anda tidak pede dengan agama Anda. Kenapa emang agama Anda, kenapa? Agama Anda Kristen kenapa? Kristen kenapa? Saya mau tanya, ada apa dengan agama Anda sehingga Anda tidak pede? Ada apa? Tidak apa-apa, tapi saya sebenarnya sih pengen bertanya sih sebenarnya di sini. Bertanya apa? Ditanya, jawab dulu. Ada apa enggak pede dengan Kristen? Kenapa Anda bilang saya enggak pede? Lalu kenapa tadi waktu ditanya pertama kali nggak mau jawab? Aja Anda bilang nama kamu siapa, saya nggak mau naik, nggak. Ya, turunin aja buang-buang waktu lah. Karena nggak. Turunin aja buang-buang waktu. Ya pengen gabung. Orang pengen gabung bu, apa kan? Pengen gabung ditanya agama sendiri tidak pede, ya? Ditanya ngapain naik mau gabung? Walah. Coba kalau naiknya agak pinter dikit lah ya. Malu kali kalau agamanya Kristen karena nyembah manusia kali ya. Makanya saya tanya, kenapa nggak pede dengan agama sendiri? Ya kan?
Coba yang agama Kristen yang itu. Oke, ya, teman-teman sebentar dulu ya, aku sudahi dulu ya. Sudahi dulu ya, waktunya pada begitulah. Noce, melulu nggak ada datanya. Nggak ada yang mau jujur dalam menyampaikan argumentasinya. Ya itulah ciri-ciri orang. Dia pikir dia ngomong dengan siapa gitu loh. Diskriminasi, siapa yang diskriminasi? Nggak mau jawab. Tapi ngoceh melulu. Jadi di sini diskusi nggak ada kejujuran mereka. Argumentasinya dia lawan sendiri gitu. Oke, saya akan coba berpindah komal dulu deh. Terima kasih. Ini saya tutup dulu ya buat semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata hilaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.